Dr. Leonardi Gunawan, SPKJ, adalah alumnus Sekolah Musik YPM tahun 1992 dari program pendidikan keguruan 4. Selain seorang pianis handal, beliau adalah juga seorang dokter spesialis kejiwaan yang sangat aktif di Jakarta. Dr. Leonardi mendapat gelar sarjana kedokteran dari Universitas Atmajaya, lalu melanjutkan studi psikiatri di Universitas Indonesia. Dedikasi beliau pada kemanusiaan membawanya mengarungi berbagai pengalaman seperti lokakarya mengenai Evidence-Based Medicine in Mood Disorder di Copenhagen, masterclass tentang antidepressant treatment di Amsterdam, juga sebagai pembicara pada ASEAN Psychiatry Workshop di Bangkok, dan sebagainya. Dr. Leonardi juga aktif dalam beragam grup diskusi, serta forum pakar dalam topik aspek neurobiologi dalam psikiatri. Beliau pun aktif dalam memberikan edukasi kesehatan melalui berbagai wacana, baik melalui media cetak maupun webinar secara daring. Saat ini, Dr. Leonardi aktif sebagai dosen senior di Universitas Pelita Harapan, dan beliau membuka praktek konsultasi di Rumah Sakit Siloam Lippo Village dan Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah. Dr. Aireen Rhammy Kinara Aisyah, MC Psikolog, merupakan seorang psikolog multitalenta. Minatnya meliputi topik executive function dengan fokus penelitian working memory, musik pada anak-anak dan remaja, serta individu dengan kebutuhan khusus. Setelah lulus jenjang pendidikan S1 dari Unika Atmajaya, beliau melanjutkan studinya di Universitas Indonesia dan Universiteit van Amsterdam untuk jenjang pendidikan S2 dan S3. Saat ini, beliau mengajar di Unika Atmajaya sebagai dosen program S1 dan magister profesi, serta aktif menjadi narasumber dalam berbagai acara yang berhubungan dengan bidang psikologi. Dr. Kinara juga merupakan lulusan program persiapan Konservatorium 3 Sekolah Musik YPM tahun 2010. Di bawah bimbingan maestra Katarina Wiryadinata Leimena. Kecintaannya pada dunia seni membawanya berkelana dari panggung ke panggung bersama Sekolah Musik YPM, Susuara Opera Company, Sekolah Musik Bina Seni Suara, dan Universitas Indonesia. Beliau pun kerap tampil dalam teater musikal, film, dan sinetron. Dan saat ini sedang mempersiapkan produksi film terbaru berjudul Katarina. Selamat malam semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu, Bapak, adik-adik sekalian, serta para sahabat YPM terkasih. Seperti tadi sudah kita saksikan dalam tayangan pembukaan, acara webinar malam ini adalah bagian dari program Alumni Berbagi yang menjadi tema peringatan ulang tahun YPM ke-70. Dan pada webinar kali ini, saya akan ditemani rekan saya dalam memandu acara, seorang psikolog yang juga alumnus YPM, yang meraih gelar S1, S2, S3 dari Universitas Indonesia, dan saat ini di YPM, beliau adalah pengajar bidang piano sekaligus menjabat sebagai Kepala Biro Konsultasi, dan di luar YPM tidak kalah prestasinya. Beliau saat ini adalah dosen tetap di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya dan juga menjabat antara lain sebagai Ketua Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia. Selamat malam, Ibu Dr. Weni Safitri Sembiring Pandia. Selamat malam, Ibu Ratna. Iya, kayak kita untuk akrabnya menyapa Mbak Weni gitu boleh ya? Mbak boleh Weni. Sekali. Iya, betul Bu Ratna. Iya. Oke deh Mbak Weni, kita langsung saja mungkin menyapa para narasumber atau pemateri malam ini terlebih dahulu ya. Iya, betul. Oke. Pemateri yang pertama yaitu Dr. Aireen Rhammy Kinara Aisyah, Selamat malam, Dr. Selamat Kinar. Malam. Terima kasih ya sudah bersedia berbagi ilmu malam ini. Nah, kita semua yang sudah di sini nih harus dengar bagaimana kalau Dr. Kinar ini menyanyikan arya-arya opera dengan suara soprannya yang dramatik luar biasa. Kapan-kapan harus dengar semuanya. Oke, pemateri kita yang kedua adalah Dr. Leonardi Armando Gunawan, SPKJ. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mbak Ratna. Selamat malam, Mbak Weni. Selamat malam, Mbak Kinar. Selamat malam semua. Dokter. Dr. Leonardi, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk webinar ini ya, Dok. Nah, psikiater kita, Pak Dr. Leonardi ini, dulu ya saya ingat sekali ya, waktu selama menjadi murid YPM nih, dahsyat sekali loh permainannya. Kalau saya ingat, kalau nggak salah tuh, kalau main Prokofiev, Ravel gitu, wah, kayaknya gampang gitu loh mainnya gitu, luar biasa sekali loh Pak Dr. Leonardi ini. Memang itu dimainkan versi gampang ya Pak itu? Yang versi di John Thompson itu? Enggak. Luar biasa pokoknya Pak Dr. Leonardi ini. Terima kasih. Mbak Weni, jadi memang kedua narasumber kita ini sangat dekat dengan musik ya, bahkan memang bergaul dengan musik sendiri gitu loh ya Bu Weni. Iya betul, betul sekali. Jadi ini betul-betul kesempatan yang langka sekali ya Bu Ratna ya, bahwa betul. Kita malam ini akhirnya bisa bertemu, berjumpa, dan kedua pakar ini bisa berbagi ya bersama kita. Iya betul sekali. Nah topik malam ini memang menarik sekali ya Bu Weni ya. Saya rasa kita semua yang hadir di sini sehari-hari tidak jauh dari musik ya. Kayaknya di sini mungkin ada murid-murid sekolah musik, ada mungkin para orang tua yang anaknya belajar musik. Saya lihat juga ada guru-guru musik, penikmat musik, dan mungkin ada pelaku musik sendiri. Bahkan ada juga yang kayaknya dari luar Jakarta nih. Nah, luar biasa. Iya, luar Jakarta, luar Indonesia, bahkan luar Indonesia, sepertinya ya. Iya ya, sepertinya melihat nama-namanya. Nah, bagaimana Mbak Weni mungkin bisa memberikan sedikit pengantar sebelum kita mendengarkan presentasi dari para narasumber kita malam ini. Silakan Mbak Weni. Iya, baik Bu Ratna. Ya, sekali lagi selamat malam para sahabat musik Sekolah Musik YPM. Jadi kita sangat bersyukur ya bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dan mendengarkan sharing dari para narasumber yang merupakan pakar di bidangnya masing-masing ya, seorang psikolog dan satu lagi seorang psikiater. Wah, jadi ini betul-betul nyambung sekali ya dengan apa yang menjadi tema kita pada malam ini, peran musik dalam kesehatan mental. Nah, jadi nanti para narasumber kita ini akan berbagi sebetulnya bagaimana sih kok musik itu bisa memiliki peran yang dahsyat begitu ya bagi kesehatan mental kita. Apalagi beberapa tahun ini kan kita sedang dilanda pandemi. Pasti banyak sekali perubahan-perubahan dalam kehidupan kita yang bisa jadi memberikan efek yang negatif. Nah, tapi ternyata dari hasil-hasil penelitian dan nanti juga para narasumber ini akan berbagi lebih jauh lagi, musik itu betul-betul bisa membantu kita ya untuk menemani kita di masa-masa sulit. Bahkan kalau tadi kita bicara tentang masa pandemi, masa sulit, kemudian berbagai tantangan dalam kehidupan kita, ternyata musik itu bisa memberikan peran yang sangat positif, bisa sangat membantu begitu ya, dan terutama bagi kesehatan mental kita. Nah, mungkin tidak berlama-lama lagi ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik semua, para sahabat Sekolah Musik YPM, kita akan mendengarkan para narasumber kita. Nah, yang pertama saya persilakan untuk Dr. Aireen Rhammy Kinara Aisyah. Dr. Kinar, ini saya biasanya sehari-hari memanggil dengan akrab Mbak Kinar begitu ya, untuk memaparkan materinya. Silakan Mbak Kinar, ini kurang lebih 20 menit ya. Silakan. Terima kasih banyak Mbak Weni, Bu Ratna, Ibu Aisyah untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pada malam hari ini. Selamat malam. Bapak, Ibu, rekan-rekan, kakak-kakak, adik-adik, dan guru-guruku tercinta sekalian. Karena tadi lihat daftar namanya banyak yang ternyata dulu guru saya gitu, termasuk Tante Ratna dulu saya panggilnya ya. Tante Ratna ini guru saya. Nah, malam ini saya bahagia sekali sebetulnya diberikan kesempatan oleh YPM untuk kembali sharing tentang apa sih gitu ya, kok kita harus bicara tentang peran musik dan kesehatan mental gitu. Karena apa ya, betul sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Weni, beberapa tahun belakangan ini banyak sekali hal yang kita alami gitu ya, pandemi dan lain sebagainya. Memang ada gitu ya, tapi apa kaitannya gitu, jadinya musik sama kesehatan mental sendiri gitu, memangnya ada gitu ya. Nah, mungkin kita akan mulai dengan kesehatan mental terlebih dahulu. Mungkin Bapak, Ibu, rekan-rekan, teman-teman gitu ya, sering mendengar kata kesehatan mental. Ada hari yang memperingati tentang kesehatan mental. Tapi kesehatan mental itu apa sih gitu ya? Kenapa kesehatan mental ini sangat penting untuk individu, kapan saja, di mana saja, ngapain aja, kita perlu sehat mental gitu ya. Karena kesehatan mental ini adalah keadaan yang sejahtera, baik secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, bukan cuma terbebas dari penyakit atau kelemahan tertentu saja. Jadi baik fisik, psikologi, sosial, budaya, spiritual, ekonomi, dan faktor-faktor lain yang saling terkait dan berkontribusi itu pada kesehatan mental individu. Nah, kesehatan mental ini merupakan komponen integral dari well-being itu sendiri ya, sehingga memungkinkan individu untuk menyadari potensi mereka secara utuh, menunjukkan ketangguhan individu di tengah kesulitan yang dihadapinya, tetap menjadi produktif dengan berbagai situasi yang dihadapi dalam kesehariannya, dalam membentuk atau menjaga hubungan yang bermakna, dan dalam berkontribusi pada komunitas atau lingkungannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kesehatan mental itu adalah keadaan sejahtera di mana individu itu menyadari kemampuannya sendiri dan bisa mengatasi tekanan hidup yang normal dan bisa bekerja secara produktif serta mampu memberikan kontribusi pada komunitasnya. Kenapa akhirnya kesehatan mental ini sering dibahas gitu ya di masa-masa, terutama masa krisis atau masa pandemi, termasuk sekarang gitu, atau bahkan nanti, atau kita sekarang bahkan sudah masuk ke era normal gitu ya, kemudian nanti katanya mau ada krisis lagi gitu ya, mau ada apa namanya, resesi di tahun 2023, coronanya belum selesai, kita harus berdampingan dengan itu gitu. Kenapa sih kok kita harus membahas kesehatan mental ini? Karena penting sekali Bapak, Ibu, rekan-rekan, kakak, dan adik sekalian untuk melindungi kesehatan mental kita. Supaya kita bisa sebagai individu ataupun kita berperan dalam masyarakat berfungsi dengan baik dalam menghadapi atau melewati kondisi yang tidak menentu ini. Kalau menurut Kementerian Kesehatan kita, itu tadi menurut WHO kesehatan mentalnya, kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita itu berada pada keadaan yang tentram, kondisi yang tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan kita sehari-hari dan juga menghargai orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, kadang-kadang kan kita kalau membahas kesehatan mental ini jadi timbul pertanyaan ya. Jadi apa sih orang yang mentalnya sehat itu seperti apa? Terus emang ada ya orang yang mentalnya tuh terganggu gitu ya? Iya, jadi kalau orang yang bermental sehat, itu mereka bisa menggunakan kemampuan dan potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Sementara itu, kalau orang yang memiliki kesehatan mental yang mungkin terganggu gitu ya, itu bisa jadi dia akan mengalami gangguan suasana hati, gangguan berpikir, kurang dapat mengendalikan emosi, sehingga mengarahkan kepada perilaku-perilaku yang mungkin kurang sesuai dengan tuntutan yang ada di lingkungannya. Nah, dengan demikian, maka orang yang mungkin kesehatan mentalnya ini terganggu bisa mengalami gangguan juga dalam keberfungsiannya sehari-hari di kehidupannya dan juga di masyarakat. Misalnya, interaksi atau hubungannya dengan orang lain jadi terganggu, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, atau mudah sedih, moodnya naik turun gitu ya. Atau mungkin kalau anak-anak sekolah, prestasinya menurun, motivasinya menurun, nggak kepengen sekolah, males-malesan gitu ya. Atau mungkin untuk yang bekerja, jadi menurunkan produktivitas kerjanya. Terdapat sebetulnya beberapa masalah kesehatan mental yang umum terjadi di masyarakat kita ya. Yang tiga yang sering kali disebutkan itu adalah stres, gangguan kecemasan, dan depresi. Nah, mungkin kita nih kalau bilang stres, gangguan kecemasan, depresi gitu ya, kita mungkin nggak bisa bahas detail satu persatu saat ini gitu. Tapi yang sering kita dengar sehari-hari adalah mungkin kata stres. Sedikit-sedikit kalau Anda perhatiin gitu ya, aduh gue stres nih, aduh kepala gue sakit nih ya, gue pusing nih, anak gue nih, gue stres nih. Sampai nulis status di Instagram itu isinya yang stres-stres gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebetulnya stres itu apa sih? Dalam psikologi ada beberapa teori yang membahas tentang stres ya. Ini adalah teorinya Hans Selye teori. Dia sebetulnya melihat reaksi bagaimana reaksi terhadap stres dengan fight or flight yang diberi nama General Adaptation Syndrome (GAS). Ya. Nah, pada teori ini dijelaskan kalau gas ini adalah reaksi fisiologis terhadap stres itu yang terdiri dari tiga tahapan. Ada alarm stage, ada resistance stage, dan terus dia jadi exhausted. Nah, ketika seseorang menghadapi stres, sebetulnya yang pertama kali muncul itu alarm stage-nya itu dimulai. Nah, selama tahap ini biasanya tubuh kita itu mempersiapkan untuk fight, kita mau lawan atau kita fight gitu, atau mau kabur gitu ya, dan membuat perubahan fisiologis dalam tubuh kita. Nah, kalau stresornya ini masih berlanjut, maka tubuh kita ini akan mengembangkan reaksi kedua, yaitu resistance stage atau tahap untuk perlawanan ya. Jadi di sini tubuhnya itu bereaksi dengan cara berlawanan dari reaksi ketika alarm stage-nya itu tadi. Jadi tubuh kita akan mencoba untuk memperbaiki kerusakan apapun yang terjadi di situ. Tapi kalau stresnya benar-benar berkepanjangan, berkelanjutan, akhirnya muncullah yang namanya exhausted ini, tahap yang ketiga, exhaustion stage. Nah, di sini energi tubuh kita ini jadi terkuras. Dan biasanya ini orangnya sudah mulai merasa menyerah dari berbagai masalah kesehatan mental itu dan fisik itu sudah mulai muncul di situ. Nah, kalau kita terpapar terus-menerus terhadap stres yang ekstrim itu, ini memang akhirnya bisa menyebabkan masalah atau gangguan pada kesehatan mental. Jadi individu itu bahkan sampai bisa mengalami penyakit secara fisik. Kemudian ada yang namanya teori Transactional Model of Stress ya. Nah, teori ini dikembangkan oleh Lazarus sama Volkmann namanya. Nah, dua orang ini itu menjelaskan kalau stres itu sebetulnya sifatnya kumulatif. Dia bertumpuk-tumpuk gitu ya. Jumlah atau tingkat stres yang kita alami itu sebenarnya adalah hasil dari gimana pikiran kita, gimana perasaan kita, emosi kita, dan perilaku yang berkaitan dengan bagaimana cara individu itu mengevaluasi tuntutan yang terjadi baik secara internal maupun eksternalnya. Ketika tuntutan eksternal dan internal kita itu melebihi sumber daya yang kita miliki, itulah yang akhirnya mengakibatkan stres. Kalau tuntutan situasionalnya juga melebihi sumber daya yang kita miliki, itu juga bisa menyebabkan stres. Dan akhirnya juga bisa mengakibatkan disfungsi baik fisik maupun mental. Mungkin Bapak Ibu jadi bingung ya, kok bolak-balik ngomong stres. Intinya tuh memang situasi ini seringkali kita mendengar kata stres dan kita secara tidak sadar kita mengalaminya gitu ya mungkin. Nah, kemudian ada lagi teori yang namanya conservation of resources atau COR. Teori. Ini adalah teorinya Hopeful. dia mengusulkan framework dari stres dan sumber daya yang perlu dilestarikan, yang dibutuhkan untuk well-being kita secara baik secara mental maupun fisik. Jadi kita diminta untuk mengkeep hal-hal yang baik dari diri kita untuk menghadapi apa yang ada di luar gitu ya. Nah, seorang individu yang kekurangan sumber daya ini akhirnya mereka menjadi rentan ketika menghadapi stres. Sementara individu yang sumber dayanya melimpah, itu mereka punya daya tahan yang baik biasanya terhadap stres. Nah, kalau kita bicara stres, ya berarti stres itu kan tegangan yang kita rasakan ya, baik secara fisik, psikologis, saat menghadapi situasi tertentu gitu ya. Nah, kalau nanti dengar kata stresor, stresor itu maksudnya berbagai hal atau situasi yang atau pengalaman yang membuat kita menjadi stres. Saya lanjutkan pada model yang berikutnya, yaitu Holmes dan Reis. Dia mengatakan atau mengembangkan model yang berkaitan dengan adanya perubahan yang sangat besar dalam kehidupan yang menyebabkan stres dan akhirnya bisa menyebabkan penyakit. Jadi ada korelasi yang positif antara stres akibat adanya perubahan yang besar dalam kehidupan kita dan kemudian bisa menimbulkan penyakit. Mungkin ini juga yang kita alami sekarang ya, karena ada perubahan yang mendadak, tiba-tiba corona, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, kemudian bisa menyebabkan kita menjadi stres karena sistemnya berubah, cara gaya hidup kita berubah, dan lain sebagainya. Nah, mungkin juga karena stres ini kortisolnya naik gitu ya, makanya bisa jadi sakit. Nah, itu nanti yang dibahas sama Dr. Leonardi, itu saya juga nggak sabar untuk mendengarkannya ya. Kemudian ada yang namanya stress disease model. Nah, menurut Kagan dan Levy, ini ada beberapa komponen yang bisa menjelaskan bagaimana stres itu bisa akhirnya menimbulkan penyakit gitu ya. Pertama katanya ada stresor atau situasi yang menyebabkan stres, baik itu sosial maupun psikologis. Yang kedua itu secara psikobiologis individunya itu sendiri. Mau itu genetiknya, ada faktor predisposisinya, baik itu dia ada pembelajaran dan ada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Lalu yang ketiga, itu bagaimana individu itu juga bereaksi terhadap stresnya. Karena stres itu kan sebetulnya sifatnya sangat subjektif ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada orang gitu ya disuruh tiba-tiba pembelajaran online gitu. Oh, dia karena memang senangnya sendirian aja gitu ya, natap laptop, dia nyaman dengan online. Tapi ada orang yang nggak suka gitu. Sampai saat ini harus belajar online itu dia masih stres banget. Jadi stres ini sifatnya sangat subjektif. Ketiga, ketika komponen ketiga ini saling bekerja sama, maka akan mengarahkan pada komponen yang keempat, yaitu awal mulanya penyakit yang akhirnya bisa menyebabkan justru penyakit secara fisik. Nah, model ini sebetulnya menjelaskan adanya pathway gitu ya, yang menjadi moderator antara stres dan penyakit secara fisik. Ini juga mungkin nanti akan dijelaskan juga dengan oleh Dr. Leonardi. Sebetulnya Bapak Ibu apa sih yang sudah kita alami selama 3 tahun ke belakang ini ya, karena corona bentar lagi mau ulang tahun lagi nih kan, bulan Maret ya. Jadi kan waktu itu selama apa ya, bisa dibilang waktu awal masuknya corona, terdengar kabar itu sekitar di Februari Maret 2020. Muncul berbagai macam reaksi, apalagi ketika kasus 1 ada di Indonesia gitu ya. Wow, kita itu tiba-tiba kebingungan, mau cari masker susah, mau cari hand sanitizer nggak ada, berbagai tempat mau cari bahan makanan, bahkan di seluruh belahan dunia hal ini terjadi. Maka terjadilah yang namanya panic buying gitu di situ. Nah, kemudian apalagi yang terjadi? Mendadak gitu ya, ganti peraturan pemerintahnya semua. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas terhadap COVID-19 ini. Dan ternyata peraturan pemerintah untuk melakukan pembatasan bersosialisasi ini gitu ya, itu menimbulkan banyak sekali efek. Mau itu pada anak-anak, mau guru, orang tua, institusi, semua terkena dampaknya. Misalnya ya, anak-anak itu kan biasanya sekolah, main sama teman-temannya gitu ya, senang-senang, tiba-tiba sekarang harus online, nggak boleh ketemu teman-teman. Belum stresnya, kalau biasanya anak-anak yang kecil-kecil nggak biasa menggunakan gadget gitu ya, itu belum nanti mereka nangis, segala macam. Lalu bagaimana dengan guru-guru? Kalau guru-guru yang muda-muda mungkin ya sudah terbiasa gitu dengan teknologi, tapi bagaimana dengan guru-guru yang senior gitu, yang tiba-tiba harus melakukan segala sesuatunya di rumah, itu menimbulkan stres yang tersendiri. Bahkan guru muda punnya kalau dia orang tua juga dia merasakan stres. Kenapa? Karena dia harus bekerja, lalu dia harus mengurus anaknya tiba-tiba yang juga harus belajar di rumah. Tekanan pekerjaannya juga menjadi semakin tinggi karena entah mengapa ketika pandemi itu terjadi, rasanya jam kerja itu seperti nggak ada habisnya gitu. Dari pagi sampai malam tuh kayaknya kita kerja terus karena orang di kantor itu berpikir bahwa karena kita ada di rumah, jadi kita bisa diganggu setiap saat, setiap waktu, sementara anak-anak juga gangguin kita di rumah gitu ya. Nah ini juga tentunya menimbulkan tekanan tertentu gitu ya, situasi-situasi tertentu yang mungkin menjadi kurang nyaman gitu untuk semuanya. Stresnya jadi meningkat, motivasinya jadi menurun. Mungkin juga belum menemukan coping ya, atau cara untuk merilis, melepaskan stres ini gitu. Sehingga kadang-kadang muncul jadinya perilaku-perilaku yang tidak tepat. Orang tuanya jadi sering marah-marah ke anaknya di rumah, anaknya juga ikutan marah-marah ke orang tuanya, gurunya nanti bilang anaknya nggak mau diatur, ngadu ke orang tua, orang tuanya bilang saya juga susah ngatur anaknya. Hal-hal seperti inilah yang sebetulnya terjadi pada kita selama ini. Dan ternyata semakin lama situasinya menjadi semakin kompleks dan menimbulkan stres yang berkepanjangan dan menyebabkan sebetulnya kesejahteraan mental baik anak, guru, orang tua, pengusaha yang punya institusi pun jadi menurun. Tentunya karena institusi kan juga banyak yang ditutup ya, jadi banyak juga mungkin yang secara sistem itu terganggu. Lalu muncul juga perubahan cara bersosialisasi, berinteraksi. Yang tadinya kita orang Indonesia ini kan terkenal hangat ya Bapak Ibu, teman-teman. Yang tadinya kita bisa cipika-cipiki, salaman, pelukan, gitu, tiba-tiba nggak boleh. Jaga jarak 1 meter, 1,5 meter, nggak boleh sentuhan. Cara kita tos berubah dan lain sebagainya. Lalu muncullah juga gejala-gejala ini, psikosomatis ya. Jadi gangguan fisik yang disebabkan karena tekanan-tekanan emosional sebetulnya dan psikologis atau gangguan fisik yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan psikologis yang berlebihan dan mereaksi gejala emosinya. Contohnya ya, misalnya ketika terlalu banyak berita tentang corona gitu waktu itu, Anda mungkin akhirnya jadi merasa, padahal Anda baik-baik saja, tapi Anda merasa kayaknya saya pusing ya. Aduh, ini kayaknya demam nih. Ini batuk nih, ini corona nih langsung gitu. Padahal sebetulnya tidak begitu dan akhirnya Anda bisa benar-benar sakit gitu. Lalu informasi yang beredar, yang hoax, yang benar, wah semua udah jadi satu gitu seketika di saat itu. Bahkan mungkin sampai sekarang. Dan hal itu tanpa kita sadari menimbulkan kecemasan yang luar biasa. Dan ini banyak dialami selama pandemi ya. Tiba-tiba kecemasannya meningkat, orang menjadi lebih khawatir, lebih gelisah, takut kalau mau keluar rumah, khawatir di mana-mana. Termasuk menjaga anggota keluarga kita supaya tidak terkena. Untuk yang bekerja, beberapa harus di-layoff dari pekerjaannya, ini tentunya juga punya dampak tersendiri gitu ya, bahkan para tenaga medis kita juga sampai kelelahan. Dan masih banyak lagi sebetulnya Bapak Ibu masalah yang kita hadapi ketika kita di 3 tahun menjalani situasi pandemi ini. Lalu apa yang akan terjadi sekarang dan ke depan? Karena sudah terlalu banyak yang terjadi. Kita itu sekarang sudah menghadapi atau memasuki atau mungkin sudah berjalan berdampingan dengan corona. Dan ini akan terus seperti itu sampai kita tidak tahu kapan. Dunia sudah mengatakan Menteri Keuangan dan lain sebagainya ada kemungkinan akan mengalami resesi global. di tahun 2023. Sehingga muncullah satu tuntutan untuk kita terus-menerus harus bisa beradaptasi dengan situasi yang sama sekali tidak menentu ini. Jadi mungkin saat ini orang tua sudah mulai mengizinkan anaknya ke sekolah, tapi sebetulnya mereka juga khawatir, mereka sendiri juga mulai bekerja, guru juga mungkin mulai khawatir ya gitu, karena ketika di sekolah tetap nggak bisa 100% masuk, 50%, 50%. Jadi ada yang sekolah offline, ada yang online, tergantung izin dari orang tua. Luar biasa keadaan kita ini. Begitu banyak stresor di sekitar kita gitu yang menyebabkan kita menjadi stres. Saya terbayangnya juga ketika belajar musik ya. Kalau belajar piano online itu bagaimana ya ngecek fingeringnya gitu benar apa enggak ya gitu. Terus itu yang di syuting apanya gitu sama anaknya gitu ya. Tone-nya benar apa enggak. Saya kalau belajar vokal juga itu diafragma anaknya benar nggak sih gitu, suara yang kedengeran kan beda ya ketika kita nyanyi live sama ketika kita pakai ini mikrofon gitu. Wow, banyak sekali ternyata yang sedang dan akan kita alami ke depan. Tapi kenapa sih kalau kita bahas musik pada malam hari ini? Itu tadi tegang-tegangnya. Sekarang kita seneng-senengnya aja ya. Pokoknya tadi serem banget gitu ya, mukanya langsung pada serius gitu. Nah, dalam menghadapi berbagai situasi sebetulnya yang penuh dengan tantangan, kalau tekanan ya juga sih ya, tapi coba kita bilang ini tantangan gitu ya, yang mungkin bisa menyebabkan kita menjadi stres, perlu sebetulnya ada alternatif atau jalan keluar yang bisa membuat kita mengatasi stres yang terjadi. Nah, salah satunya dan yang paling umum digunakan sebetulnya adalah dengan menggunakan musik. Baik itu mendengarkan, belajar, memainkan, atau bahkan menciptakan. Ya. Nah, kenapa sih musik? Meskipun kita nggak bisa pastiin ya sebetulnya musik itu sejak kapan sih manusia itu mendengarkan musik gitu, tapi sebetulnya ada artefak yang ditemukan sama arkeolog gitu, ada seruling gitu, suling gitu ya, itu yang diukir dari dipikir dari sayap burung. Kalau kita lihat dari artefak itu saja itu paling nggak udah 40.000 tahun yang lalu itu sudah ada tanda-tanda bahwa musik itu sudah digunakan. Dan musik itu sebetulnya dekat banget dengan kehidupan kita, Bapak Ibu, teman-teman. Karena tanpa kita sadari sebetulnya nih ya, kita ini adalah musik. Guru saya tuh selalu bilang ya, Maestra Katarina itu selalu bilang bahwa tubuh kamu itu adalah instrumen yang terbaik yang Tuhan berikan. Apa buktinya kalau tubuh kita ini instrumen? Pita suara kita. Ini instrumen, detak jantung kita. Aliran darah kita tuh ada iramanya, kita berjalan dan lain sebagainya. Kita ini adalah musik itu sendiri sebetulnya. Setiap hari hidup kita selalu dipenuhi dengan musik. Exposure terhadap musik itu sebetulnya ada di mana-mana, Bapak Ibu. Contoh sederhana ya, kalau Anda masuk mall gitu ya, itu Anda dengerin musik. Dari kecil orang tua Anda mungkin nyanyikan Anda Nina Bobo itu dari musik. Anda masuk TK, belajar warna, menghitung huruf, belajar huruf itu menggunakan musik. A, B, C, D, E, F, G, itu kan pakai musik. Terus apalagi ya, bahkan kita di bioskop, di ruang tunggu dokter kita dikasih musik. Bahkan sekarang ya ada beberapa metode kalau mau operasi diperdengarkan musik. Karena katanya itu bisa mengurangi rasa sakitnya. Kalau Anda olahraga, mau jogging gitu ya, Anda dengerin musik gitu. Biar nggak ngerasain sakitnya jogging gitu kan. Tapi Anda semangat gitu, pokoknya goals-nya tercapai. Di mana-mana exposure terhadap musik itu banyak sekali kita temukan. Musik itu sendiri didefinisikan sebagai seni yang mengorganisasikan kumpulan nada-nada menjadi suatu bunyi yang disebut yang mempunyai arti. Musik adalah bagian dari kehidupan dan perkembangan jiwa manusia. Jadi musik adalah karya cipta berupa bunyi atau suara yang memiliki nada, irama, dan keselarasan. Musik yang dimainkan dengan komposisi terpadu dan berkesinambungan itu bisa berpengaruh pada emosi dan kognisi. Lalu apa sih gunanya musik dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak banget Bapak Ibu jurnal yang membahas tentang ini. Musik itu bisa meningkatkan kesehatan fisik, mental, emosional, bisa menghibur kita. Beberapa penelitian juga bilang kalau musik ini membuat kita menjadi lebih sehat gitu ya. Musik ini bisa memberikan kita kesenangan, kepuasan, dan banyak sekali manfaat psikologis lainnya. Terus bisa membuat kita punya relaksasi ya, pikiran, memberikan energi pada tubuh kita, membantu kita mengelola rasa sakit, terus mempengaruhi pikiran dan perasaan gitu ya. Apa namanya, kan kalau Anda lagi sedih, lagi mellow, mungkin kakak-kakak ada yang putus cinta gitu ya. Terus Anda ingin mengekspresikan diri atau mau cerita sama siapa, Anda dengerin lagunya Tulus. Anda nangis-nangis gitu sambil dengerin. Tapi kalau Anda lagi kepengen belajar gitu ya, terus tiba-tiba wah jenuh banget nih, Anda pasangnya EDM gitu, biar jeduk-jeduk-jeduk. Ya udah siap belajar, pasang musik klasik, belajar aja jadi fokus gitu misalnya ya. Jadi musik tuh memang manfaatnya banyak sekali dan sangat luas dalam kehidupan kita. Musik juga punya efek terapeutik Bapak Ibu. Jadi terapi musik ini adalah intervensi yang sebetulnya suplementari, tapi menurut saya manfaatnya sangat banyak sekali. Dan ini bisa digunakan untuk kesehatan emosional, bisa membantu pasien untuk menangani stres gitu ya, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka. Bahkan apa namanya, bisa digunakan untuk pasien-pasien yang memang mereka mengalami demensia gitu ya. Terus untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, remaja dengan kebutuhan khusus itu bisa dilakukan. Nah, musik itu juga meningkatkan kinerja kognitif gitu ya. Jadi ketika Anda menghafalkan sesuatu gitu ya, Anda pasang musik yang klasik tapi yang nggak berat-berat, itu Anda bisa lebih mudah gitu menghafalkannya. Tapi tergantung juga apakah Anda itu orang yang memang hearingnya absolut. Kalau yang kayak gitu Anda malah jadi Anda bedah gitu ya. Itu musik latarnya mungkin kurang sesuai, jadi harus diganti. Tapi musik itu memang meningkatkan kinerja kognitif, sehingga Anda bisa menjadi lebih fokus ketika Anda bekerja atau melakukan sesuatu. Musik juga meningkatkan daya ingat ya. Jadi ketika saya di Belanda itu kita ada studi tentang working memory. Kita menggunakan musik untuk membantu anak-anak itu untuk menghafal. Jadi di reverse, tapi dengan menggunakan musik. Nah, kemudian selain itu, seperti yang saya katakan tadi, musik itu bisa meningkatkan daya tahan atau performa seseorang. Dengan Anda olahraga, Anda dengerin musik gitu ya, itu Anda cenderung untuk lebih semangat gitu. Kalau Anda dengerin musiknya nggak yang melo-melo gitu ya, musiknya juga yang motivasi gitu ya, itu Anda akan lebih giat gitu jadinya olahraganya. Ketika ada Anda menghadapi stres gitu ya, itu musik itu juga bisa meningkatkan mood Anda. Jadi kalau Anda tidak merasa nyaman gitu, itu Anda bisa mendengarkan musik yang berlirik dengan kata-kata yang positif, itu mood Anda tuh bisa jadi menjadi lebih baik, membantu Anda untuk melakukan regulasi emosi juga. Kemudian musik itu juga bisa menumbuhkan koneksi sosial. Jadi kalau Anda bermain musik, termasuk belajar musik bersama dengan orang lain, termasuk bersama guru, kan Anda jadi tidak merasa kesepian gitu ya. Nah, ini tadi sudah. Oh, ini yang menarik. Musik itu bisa membuat Anda tidur lebih baik. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan tidur, pasang musik-musik relaksasi, buat situasinya menjadi nyaman, Anda tidurnya jadi lebih nyenyak. Musik itu juga membuat Anda, katanya bagi yang mau berdiet ya dalam kehidupan sehari-hari, kalau Anda mendengarkan musik yang tenang, ruangannya diredupkan, itu dengan sendirinya Anda akan lebih menikmati makan, sehingga akan merasakan lebih kenyang. Jadi Anda dengan sendirinya berat badan nanti akan turun, karena makannya jadi lebih sedikit. Gitu ya. Nah, lalu tentunya musik akan memberikan rasa penghiburan dan kenyamanan ya, terutama bagi Anda yang sangat menikmati mendengarkan musik. Nah, lalu apa dong manfaat musik itu gitu ya? Ketika pandemi terjadi. Sebenarnya menurut penelitian, Bapak Ibu, mendengarkan musik itu sendiri di masa pandemi itu justru meningkat. Ya, jadi yang tadinya 16,6% itu menjadi 38,7% pada salah satu studi, karena ternyata orang-orang itu menjadi lebih membutuhkan musik dari biasanya dan mereka menjadi lebih bisa bekerja menggunakan musik. Kalau misalnya di kantor, mungkin kan dulu mereka nggak enak mau kerja, ada atasannya nggak bisa dengerin musik gitu ya dengan bebas. Kalau sekarang mereka bisa mendengarkan kapan saja dan di mana saja. Jadi sebetulnya perilaku mendengarkan musik itu adalah salah satu aspek dalam kehidupan sehari-hari yang sebetulnya tidak terpengaruh dengan pandemi itu sendiri, malah justru meningkat listenernya gitu, pendengarnya. Nah, individu yang mendengarkan atau menggunakan musik yang menyenangkan gitu ya, ini sebetulnya membuat mereka menjadi lebih mudah untuk mengelola rasa cemas yang ada di dalam dirinya. Jadi mereka mengalihkannya ke arah yang lebih positif gitu. Nah kemudian berita-berita itu kan bisa membuat kita tuh stres gitu ya. Berita yang bermacam-macam, apalagi waktu zamannya Delta itu. Nah musik itu sebetulnya membantu kita untuk mengalihkan dari itu semua sehingga membuat kita merasa lebih nyaman. Nggak merasa sendirian ketika mendengarkan musik. Lalu membangkitkan perasaan nostalgia. Kadang-kadang kan kita merasa kayak, aduh kok nggak enak banget, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa apa gitu. Dengan mendengarkan musik, kita tuh bisa mengingat-ingat kembali. Masa itu menyenangkan sekali ya, terus kita telepon orang yang kita sayangi gitu ya, kita ngobrol sama ibu kita, bapak kita, teman kita gitu. Kita bisa, mengingat hal yang positif-positif dengan mendengarkan musik. Nah, tentunya bagi yang sudah mengalami gangguan yang berlebihan, entah itu kecemasan atau bahkan mungkin kekhawatiran, anxiety, atau bahkan sudah menjadi depresi, akan disarankan untuk datang ke profesional ya, seperti biro konsultasi yang ada di YPM gitu misalnya. Nah, tapi sebetulnya selain itu musiknya juga harus dipilih. Jadi kalau untuk orang-orang yang depresi jangan diperdengarkan musik-musik yang lirik-liriknya tuh sedih-sedih gitu atau yang terlalu melo-melo. Nanti mereka akan menjadi semakin sedih. Jadi berikan musik-musik yang membuat mereka menjadi lebih bersemangat. Nah, ketika di masa isolasi juga sebetulnya musik ini dalam satu penelitiannya ya, itu lebih efektif untuk meningkatkan kepuasan atau kesejahteraan hidup seseorang dibandingkan kalau orang itu hanya menonton video, film, atau TV. Jadi ini research-nya mengatakan seperti itu. Apalagi sekarang kalau peran musik dalam new normal. Nah, musik itu bisa digunakan sebagai media healing gitu ya dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi bahkan ada beberapa komposer, pengarang lagu gitu ya, yang membuat musik berlirik yang dinyanyikan bersama-sama dan liriknya ini bernada doa yang positif dan membangun semangat sehingga bisa menimbulkan rasa bagi para pembawanya dan penikmatnya bahwa mereka itu merasa bahwa oh ya, aku nggak sendirian. Oh ya, kita menghadapi situasi ini bersama-sama. Oh ya, kita bisa melewati situasi ini bersama-sama. Sehingga mereka menjadi lebih positif. Nah, musik ini juga punya efek terapeutik ya, buat tubuh dan pikiran gitu pada akhirnya. Karena dengan kita menyanyikan lagu-lagu yang positif, yang upbeat gitu ya, itu bisa mengurangi emosi-emosi yang negatif. Membuat kita juga menjadi rileks, tidak mudah stres. Sehingga nggak merasa lagi gitu ya, apalagi kalau nyanyinya bareng-bareng online gitu, kita nggak merasa lagi kesepian dan lain sebagainya. Nah, ada juga sebetulnya bukti secara medis gitu ya, musik itu punya pengaruh yang positif terhadap sistem kekebalan tubuh yang berdampak langsung pada kehidupan kita selama pandemi. Kalau Anda happy, hormon happy-nya meningkat, nanti yang dijelasin dokter Dodo aja ya. kemudian imunitas Anda naik, kemudian Anda menjadi lebih sehat. Terapi menyanyi itu digunakan sebetulnya untuk anak-anak yang mengalami asma semasa pandemi ini, atau bahkan mungkin mengalami infeksi saluran pernafasan. Dengan mereka bernyanyi, mereka itu akhirnya berlatih untuk bernafas lebih teratur. Sehingga kondisi ini menjadi lebih mudah dihadapi untuk anak-anak. Kalau kita mendengarkan musik secara aktif, ya, kesejahteraan mental kita pun akhirnya menjadi lebih baik. Bahkan ada satu penelitian yang bilang gitu ya, kita dengerin musik secara online 5 menit aja, ini untuk para mahasiswa yang lagi demotivasi gitu ya, dan cemas, itu mereka bisa mengurangi kecemasannya karena diberikan musik dengan kata-kata lirik-lirik yang positif. Kemudian kalau kita ada percakapan gitu ya antara, kalau kita mendengarkan musik itu sebetulnya ada percakapan antara penyanyi dan si saya penikmat musiknya. Karena sekarang banyak sekali ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, seperti misalnya musiknya Yura Yunita, musiknya Kunto Aji, mereka mengangkat juga sebetulnya tentang kesehatan mental. Jadi mereka mewakili perasaan saya sebagai pemirsanya, sehingga saya bisa mengekspresikan diri saya melalui mendengarkan musik ini, sehingga terjadi percakapan, apa yang saya rasakan bisa dikeluarkan, sehingga saya rasanya menjadi lebih ringan setelah mendengarkan musik tersebut. Kemudian ada yang namanya vocal immersion juga. Jadi ini kalau kita misalnya meditasi, nah ketika kita meditasi itu, kadang-kadang kita membenamkan diri kita dengan menggunakan suara-suara tertentu yang menentramkan. Misalnya ya, kalau kita meditasi kan kita suka gitu kan ya, kita suka seperti itu bisa menimbulkan harmoni gitu ya, antara suara kita dan tubuh kita. Walaupun dalam penelitian itu belum dijelaskan bagaimana hubungannya, tapi ternyata hal ini itu bisa memulihkan atau paling tidak mengurangi gejala-gejala psikosomatis tadi. Nah, sebetulnya sejak zaman Yunani kuno itu musik itu memang digunakan untuk mengobati masalah gangguan kejiwaan ya, atau digunakan sebagai sarana untuk melepaskan akumulasi emosi yang terjadi. Nah, saat ini ketika terjadi new normal yang semuanya juga tiba-tiba serba cepat, tambah peristiwa global, resesi dan lain sebagainya ini, mendorong terjadinya stres yang berkepanjangan, meningkatkan mungkin masalah kesehatan mental, mengurangi tingkat kesejahteraan individu. Latihan musik itu sebetulnya bisa meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kesehatan mental kita. Karena dengan latihan musik, individu itu mempelajari ya, dia dengan belajar, dia berinteraksi dengan gurunya, berinteraksi dengan temannya, entah itu secara online maupun sekarang new normal mungkin sudah ketemu lagi gitu ya. Dengan melakukan itu dia merasa lebih santai, apalagi jika dia menikmatinya ya, dia melepaskan diri sebetulnya dari tekanan-tekanan hidup sehari-hari, sehingga hal ini sebetulnya bisa membuat mengurangi potensi adanya masalah kesehatan mental. Melalui musik juga sebetulnya si pelajarnya ini jadi belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain, dan ini juga menyebabkan mereka merasa tidak terisolasi, mengurangi kemungkinan terjadinya depresi di masa yang akan datang. Nah, musik ini juga penting ya untuk rehabilitasi neurobiologis sebetulnya. Jadi pelatihan, pembelajaran atau mendengarkan musik itu punya efek langsung tentunya pada bagian otak kita. Ini bisa memodulasi memori, atensi, executive function, suasana hati dan lain sebagainya. Kenapa? Karena terutama ketika kita main musik, entah kita main piano, entah main flute, entah main biola gitu, tubuh kita itu bergerak, Bapak Ibu, secara psikomotor kita bergerak, secara kognisi kita bekerja, pendengaran kita bekerja, kalau kita menyanyi pun kita melakukan hal itu. Semuanya itu bekerja. Nah, musik ini mempengaruhi dopaminergic metabolic system melalui nukleus accumbens, tapi nanti biar dokter aja yang jelasin ya. Nah, pasien yang menderita gangguan neurologis ketika mereka belajar musik, itu kadar dopaminnya meningkat karena aktivasi dari nukleus accumbens tadi sebagai respon emosional yang intens yang dihasilkan oleh musik. Sehingga pada saat yang sama, suasananya itu, suasana hatinya dia itu menjadi apa ya, menjadi lebih baik gitu. Itu memulihkan fungsi kognisi dia dan meningkatkan kesehatan mentalnya. Menggabungkan pendidikan musik dan terapi seni sebagai pendekatan untuk menangani masalah terkait COVID-19 ini bisa juga dilakukan dengan sound scene improvisation. Jadi ini seperti melakukan drama musikal gitu ya. Jadi bakat dari siswa-siswanya ini nanti disatukan gitu ya, supaya siswanya juga akhirnya bisa mengaktualisasikan dirinya, kemudian juga mereka punya self-efficacy yang lebih baik. Nah, musik ini juga sebetulnya bisa ketika kita menciptakan ya. Jadi menciptakan musik itu bukan berarti kita harus bagus gitu. Harus yang gimana bang? Kan kadang-kadang kita pikirnya harus bagus, harus keren. Enggak. Menciptakan itu sebetulnya sebagai sarana ekspresi artistik untuk mendukung coping stresnya. Karena dengan kita menciptakan musik, kita bisa mengkomunikasikan apa yang terjadi pada diri kita, merilis stres kita melalui musik yang kita mainkan atau kita ciptakan itu. Jadi, bisa disimpulkan Bapak-Ibu bahwa musik ini berkontribusi pada kesejahteraan mental, mendukung kesehatan, dan kita bisa memiliki suasana hati yang lebih positif. Bermain atau menciptakan musik atau bahkan hanya mendengarkan musik saja itu bisa mengaktifkan berbagai wilayah di otak kita yang terlibat dalam fungsi kognitif emosional yang mengarahkan pada efek yang menguntungkan bagi kesehatan fisiologis dan psikologis. Jadi partisipasi dalam kegiatan musik itu memang bisa mengurangi stres, kecemasan, dan suasana hati yang tertekan. Karena begitu banyak sekali manfaat dari musik dalam kehidupan kita, bahkan tubuh kita ini sendiri adalah instrumen terhebat yang diciptakan oleh Tuhan, mari kita bermusik agar kesejahteraan mental kita tetap terjaga. Demikian, terima kasih. Wah, terima kasih pemaparannya ya. Ini Dr. Kinar betul-betul ternyata bisa membuka mata dan hati kita ya, betapa manfaat musik itu ternyata besar sekali, begitu ya Mbak Kinar ya. Jadi ternyata di masa pandemi mungkin juga sebetulnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari secara umum, jangan-jangan ada hal-hal ya yang membuat kesehatan mental kita terganggu. Padahal kita memerlukan batin yang tentram, keadaan yang sejahtera, supaya kita bisa tetap produktif. Nah, tadi Mbak Kinar sudah banyak menjelaskan ya, bahwa ternyata musik itu banyak sekali memberikan manfaat, apalagi kalau kita bermusik secara aktif, begitu ya. Betul. Iya, baik. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat Sekolah Musik YPM, sekarang kita akan lanjut dulu ya ke pemaparan berikutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Leonardi Gunawan. Nah, sekarang Dr. Leonardi ini akan menjelaskan bagaimana sih sebetulnya musik itu secara medis, secara fisik, dari segi kedokteran itu seperti apa sih? Kok bisa ya gitu membantu kita untuk bisa tetap sehat secara mental. Baik, saya persilakan untuk Dr. Leonardi memberikan pemaparannya selama kurang lebih 20 menit. Terima kasih, silakan. Terima kasih Mbak Weni. Selamat malam sahabat-sahabat saya dalam musik, keluarga besar SM YPM tercinta. Bahagia sekali kita bisa bersama-sama malam ini. Ada guru saya, Ibu Irafati Sudiarso, ada yang juga Ibu Suprapti, pengajar psikologi saya di Sekolah Musik, dan teman-teman saya dari kecil, teman seperjuangan waktu konser dulu. Senang sekali kita bisa bertemu pada malam ini. Dan baru saja kita mendengarkan pemaparan Mbak Kinar, yang bagaikan kita mendengarkan O mio bambino caro, ya, yang merdu mendayu. Sekarang giliran saya menyajikan Prokofiev Toccata, kata Ibu Aisyah. Tapi saya bawakan yang versi John Thompson aja, yang John Thompson yang simple. Tapi mungkin temponya saya pakai tempo andante aja deh, karena kita perlu mengunyah ya sesuatu yang pemaparan saya agak mekanistik. Saya share slide. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, Dok. Sudah ya, oke. Okay. Baik. Oke, okay, jadi saya akan membahas 3 topik di sini, ya. Jadi pertama kita akan bahas mengenai music dan survival, ya. Ini adalah sebuah hipotesis. Lalu kemudian saya juga bahas stres dan tubuh manusia, dan yang terakhir adalah neuroscience dalam music. Oke, okay, kita masuk yang pertama. Ya, ini kita sebelumnya kita mundur ya. Tadi sebetulnya Mbak Kinar juga sedikit sudah menyinggung tentang 40.000 tahun yang lalu ya. Jadi lebih jelasnya 40.000 tahun yang lalu itu adalah zaman es ya, zaman es di mana seluruh daratan Eropa tertutup dengan glaciers ya. Hidup zaman itu pastilah sangat sulit. Manusia bahkan hampir punah di zaman tersebut ya. Mungkin hanya ya Sid, Diego dan teman-teman mamutnya yang relatif masih nyaman dengan es yang tebal. Lalu, ya ini ya, berdasarkan sebuah data genomik di sebuah riset di Eropa, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok pemburu dan pengumpul atau hunters and gatherers itu hanya berjumlah kurang dari 30 orang per kelompoknya. Mereka ini berkelana ya, di tengah-tengah padang es yang mematikan dengan ancaman dari kelompok lain dan hewan-hewan buas. Yang mana ini menunjukkan bahwa betapa hidup di manusia pada saat itu memang sangat sulit dan memang diambang kepunahan. Ya, ini gambar yang saya temukan di majalah yang sama. Lalu apa hubungan antara zaman prasejarah ini dengan musik? Ini tadi sudah disinggung oleh Mbak Kinar. Ya, di saat tujuan hidup mereka waktu itu hanyalah untuk bertahan hidup sebetulnya ya. Untuk hidup sampai besok aja itu sudah sesuatu yang luar biasa pada zaman itu. Ya, di zaman yang sama ditemukan alat musik yang terbuat dari tulang binatang ya. Lebih tepatnya ini adalah tulang burung bangkai ya, vulture. Ya, sebagai salah satu perlengkapan yang mereka selalu bawa sambil mengembara di tengah-tengah glacier yang dingin. Timbul satu pertanyaan ya, di saat mereka yang mereka butuhkan itu hanyalah untuk bertahan hidup, mengapa mereka itu selalu membawa flute ya sebagai teman perjalanan? Para ahli jadi berkesimpulan, pastilah musik memberikan pengaruh yang luar biasa pada hidup mereka pada saat itu. Mengingat tidak mudahnya hidup pada saat itu sangat sulit ya, begitu banyak ancaman ya, dan juga tidak mudah ya membuat alat seperti itu di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit ya, dan bahkan alat itu menjadi salah satu instrumen yang mereka selalu bawa di antara survival tools seperti tombak, stone hammers dan penggiling biji-bijian ya, dan mereka juga ternyata membawa serta sebuah flute. Dengan demikian sangat mungkin musik itu menjadi salah satu komponen penting yang membuat manusia bisa bertahan hidup hingga saat ini. Ya, ini saya ambil dari The New York Times Juni 2009. Ini juga tadi sudah sempat disinggung oleh Mbak Kinar ya. Jadi sejak berpuluh ribu tahun yang lalu ya, perjalanan sejarah manusia itu memang tidak pernah terpisahkan dari musik. Di seluruh belahan dunia ya, musik itu selalu menjadi bagian dari setiap peradaban. Tiap negara punya lagu kebangsaan, ya, alat musik tradisional yang khas ya, di hampir semua agama. Musik menjadi satu dalam doa-doanya. Atau setidak-tidaknya mereka melantunkan doa-doanya. Saat kita berbelanja di mall, kemudian di rumah sakit, ya, orang rela terbang ya, ke negara lain, membayar mahal, antri berbulan-bulan untuk menghadiri konser musik dari idola mereka. Ya. Dan kemudian para supporter musik, ya, para supporter bola, ya, mereka menyanyikan yel-yel untuk bisa menyemangati kesebelasan kesayangannya ya. Lalu kita bisa bayangkan betapa film itu menjadi sangat hambar apabila tidak ada background ya, tidak ada musical backgroundnya ya. Superhero itu akan terlihat seperti orang-orang dewasa dengan baju cosplay yang lucu-lucu ya, tidak heroik kelihatannya kalau tidak ada dengan musik. Lalu bahkan ya di Jepang itu begitu obsesinya terhadap musik mereka menciptakan toilet yang bisa memainkan musik juga. Barangkali ini ada kaitannya dengan survival untuk mereka yang punya masalah dengan constipation ya. Lalu ya demikianlah kurang lebih latar belakang bagaimana sepanjang sejarah, bahkan di zaman prasejarah, musik telah menjadi salah satu bagian yang membuat manusia tetap eksis hingga kini dan menjadi spesies yang paling sophisticated atau canggih ya di muka bumi. Itu yang pertama yang saya bahas. Yang kedua adalah apa kaitan stres dan tubuh manusia? Ya, jadi ini tadi Mbak Kinar juga sudah membahasnya dan saya akan coba membahasnya menjadi sedikit lebih teknis. Jadi stres itu sebetulnya adalah suatu reaksi tubuh terhadap perubahan yang membutuhkan respons dan penyesuaian ya. Jadi begitu ada perubahan, tubuh kita sebetulnya sudah mengalami satu stres ya. Dan stres ini subjektif, tidak semua stres itu buruk ya. Ada orang yang merasakan itu sebagai satu stres, ada orang yang tidak ya. Dan stres yang baik itu sebetulnya berguna sekali untuk meningkatkan kewaspadaan kita dan melihat sumber stres itu menjadi satu tantangan, ya, menjadikan motivasi kita untuk bisa berpikir lebih kreatif dan menjadi tenaga tambahan untuk kita bisa menyelesaikan tugas. Jadi toksik, jadi berbahaya apabila stres itu tidak terselesaikan atau berkepanjangan. Ya, itu yang namanya stres. Dan ini sekedar suatu ilustrasi di mana bahwa stres ini bukan abstrak, stres ini berlangsung secara fisik ya pada tubuh kita. Ada banyak sekali organ yang mengalami perubahan-perubahan fisiologis pada saat kita stres. Misalnya mulut menjadi kering, ya, pupil mata berdilatasi, melebar pupil mata, pembuluh darah juga menjadi constricted, yang menjadi kecil di bawah kulit, jadi orang bisa kelihatan jadi pucat. Lalu kemudian jantung bisa berdebar lebih cepat, lalu enzim-enzim di pencernaan juga menjadi lebih sedikit, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pada dasarnya seluruh reaksi spesifik tersebut untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi ancaman yang nyata, ya, terutama yang sedang berlangsung singkat. Jadi misalnya pada saat kita sedang naik kendaraan umum, ternyata kita ditodong misalnya gitu ya, atau ada pencopet, lalu kemudian zaman purba misalnya kita dihadapi satu binatang buas ya, atau pada saat kita mau ujian piano ya, atau mau ujian solfeggio, itu betul-betul suatu stres yang luar biasa. Nah, ini ya. Jadi dalam kondisi stres, tubuh kita akan mengaktifasi suatu mekanisme pamungkas ya, yaitu sumbu atau aksis HPA dari hipotalamus di atas di otak itu ya, di tengah-tengah yang ada gambar petir-petir itu, lalu kemudian ke pituitary di bagian depannya itu yang di kotak kecil itu adalah nama lain dari hipofisis dan turun ke kelenjar anak ginjal di atas ginjal di tubuh kita ya. Itu teraktivasi, lalu kemudian keluarlah hormon ajaib yang mampu meredakan hampir semua permasalahan dalam tubuh, yaitu kortisol atau glukokortikoid, atau itu disebut sebagai hormon stres. Ya. Apabila mekanisme ini berlangsung singkat, ya, dengan pencetus stres yang jelas, maka tubuh kita akan menjadi sangat optimal dalam mengatasi stres tersebut. Namun, bila stres berkepanjangan, apalagi dengan alasan yang tidak jelas, seperti pada pandemik yang serba tidak pasti ini, maka kortisol dapat merusak tubuh sendiri, ya, dan muncullah penyakit-penyakit metabolisme seperti diabetes, kolesterol yang meningkat, lalu gangguan kekebalan tubuh, hipertensi, kecemasan, depresi, hingga gangguan organ reproduksi yang dapat muncul bila tubuh mengandung kortisol secara berkepanjangan. Ini yang terjadi ya secara mekanistik. Secara spesifik, kortisol itu ya dapat menimbulkan peningkatan gula darah pada saat dia beredar. Ya, tekanan darah juga meningkat. Ya, terjadi problem pada pencernaan, ya, penyakit jantung, gangguan cemas, depresi, sakit kepala, dan juga melemahkan kekebalan tubuh hingga merusak sistem syaraf di kotak gigi sebelah kiri itu. Ya, jadi memang kortisol yang berkepanjangan jadi berbahaya. Jadi tadinya stres, lalu kemudian menjadi fisik dan mulai menjadi penyakit. Nah, ini khusus ya, lebih spesifik lagi kalau tadi secara luas di seluruh tubuh, lalu kemudian ke metabolisme kita, masalah gula darah, masalah kolesterol, sekarang betul-betul ke sistem syaraf ya. Jadi dari sebuah jurnal neuroscience tahun 2002, ini diperlihatkan secara kasat mata, betul-betul terlihat bahwa jaringan syaraf otak yang seharusnya penuh percabangan yang lebat ya, seperti di sisi kiri, di otak kiri itu normal, itu menjadi tandus ya, bahkan mati seperti pada gambar di sisi kanan. Ya, kelihatan akar-akar itu seperti akar pohon, itu dari yang penuh, yang lebat menjadi tandus. Itu betul-betul terjadi kerusakan syaraf secara fisik. Oke. Ini dalam jurnal Neurologi 2018 lebih jelas diperlihatkan bahwa kadar kortisol tubuh yang tinggi itu akan menurunkan fungsi berpikir. Ya, jadi orang jadi suka lupa, merusak struktur otak dan menurunkan volume otak. Ya, otaknya jadi lebih kecil, alias menciut. Ya, dan dalam kondisi ini akan lebih banyak ditemukan pada wanita. Ya, yang saya garis merah di bawah itu. Nah, ini ya. Jadi berbicara stres yang berkepanjangan dan tidak jelas, suatu pandemik seperti yang sedang kita alami ini sangat memenuhi syarat stres macam ini. Ya, hanya intensitasnya berlipat-lipat kali lebih tinggi. Jadi awalnya kita underestimate karena kita baru dengar ada kejadian di China waktu itu, ya ada orang-orang yang terinfeksi corona. Tapi makin kita lihat berita, makin lama kok makin dekat, lama-lama kita jadi paranoid juga, ya. Lalu kemudian sulit dikontrol, ya, karena tidak terlihat, kita tidak paham ini apa yang kita hadapi, ya. Lalu menjadi ancaman pada sosial, ekonomi, ya. Jadi makin meluas yang tadinya hanya penyakit, terus kemudian ke ekonomi yang lebih global. Lalu kita mulai merasakan adanya tekanan waktu untuk segera menemukan solusi, ya. Solusi bukan hanya untuk masalah kesehatan, tapi juga masalah ekonomi, ya, yang makin banyak negara yang berdarah-darah, akhirnya terus kemudian mereka terpaksa satu persatu mulai membatalkan lockdown. Ya, ini yang terjadi selama bertahun-tahun akhir-akhir ini. Jadi itu adalah pokok bahasan kedua. Kita masuk ke pokok bahasan yang intinya di sini, ya, neuroscience dalam musik. Nah, ini. Ini ada seorang, kita kenal dia sebagai bapak neuroscience, ya, Ramón y Cajal, ya, yang dia juga adalah seorang pemain flute dan piano, ya, peraih hadiah Nobel tahun 1906 untuk bidang fisiologi kedokteran, ya, di tahun 1904. Dia sudah memprediksi bahwa struktur otak secara fisik benar-benar bisa berubah dengan latihan yang konsisten, ya. Secara spesifik ia mengatakan bahwa bagi seorang pianis dengan latihan fisik dan mental selama bertahun-tahun dapat membentuk jaringan syaraf baru melalui pertumbuhan yang progresif pada terminal-terminal syaraf atau ujung-ujung syaraf. Ya, jadi tumbuh syaraf itu, literally. Ya. Namun untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang kompleks ini masih dibutuhkan banyak penelitian yang komprehensif. Ya, kita bisa mengerti. Di tahun itu Ramón y Cajal tidak punya alat-alat canggih seperti yang kita miliki sekarang. Ya, dengan kata lain, ia sudah meyakini bahwa otak manusia dapat berubah secara anatomis dengan berlatih musik secara konsisten. Sekalipun ia belum memiliki bukti, karena pada saat itu memang belum ada alat-alat yang melihat perubahan otak, ya, secara langsung. Nah, jadi saat ini kita sudah begitu beruntung dan bisa mendemonstrasikan perubahan ini secara solid, bahkan secara real time. Itu Ramón y Cajal. Lalu kemudian berikut saya ambil ilustrasi yang bagus dari penelitian Profesor Zatorre, ya, seorang cognitive neuroscientist dari McGill University di Kanada, di Montreal, di jurnalnya Nature tahun 2007. Ini jurnal yang sangat bergengsi, ya. Di alur aktivitas syaraf, ya, yang terjadi saat orang menciptakan, memainkan, menikmati dan menghayati keindahan musik itu seperti ini gambarnya. Ya, ini adalah satu alur. Dan kita dapat melihat bahwa saat memainkan musik, jalur-jalur syaraf yang menghubungkan bagian-bagian penting di otak, terutama korteks penerima suara atau auditory cortex, yang kemudian menyebar ke hampir seluruh bagian otak. Ya, jadi dari telinga langsung ke seluruh bagian otak, berkomunikasi dengan korteks motorik untuk menghasilkan suara. Ya, jadi ini ada satu kerjasama yang sangat luar biasa, ya, antara bagian pendengaran di otak ke bagian gerakan di otak juga. Dan aliran-aliran impuls syaraf ini membentuk loop yang begitu indah yang terjadi berulang-ulang selama kita memainkan musik. Lalu kita kalau sedikit berimajinasi dan membandingkan otak kita seperti sebuah pohon Natal dan impuls-impuls listrik yang menyebar membentuk loop itu adalah lampu-lampunya, maka kita akan melihat otak kita berkelap-kelip dengan meriah secara hampir menyeluruh selama kita memainkan musik. Jadi seluruh bagian otak itu akan menyala. Ya, jadi bertentangan dengan pandangan kita dulu bahwa kalau yang matematika ada di sebelah kiri, terus kemudian yang abstrak seperti musik di sebelah kanan, ternyata kenyataannya tidak seperti itu, ya. Yang lain-lain mungkin hanya sebagian-sebagian dari otak yang aktif, tapi kalau kita bermain musik, seluruh otak akan berkelap-kelip. Dan setiap aliran impuls akan memperkuat serabut syaraf yang dilalui. Ini yang penting. Jadi setiap aliran itu meluncur ya melalui bagian-bagian tertentu, dia akan memperkuat serabut syaraf yang dilalui dan membentuk percabangan-percabangan syaraf yang baru yang membuat otak kita semakin terintegrasi dengan sangat baik antar bagian penting di otak. Ya, jadi betul-betul dia setiap kali ada aliran dia membangun satu struktur syaraf yang baru walaupun memang secara tingkat mikroskopik. Ya, ini lebih jelasnya lagi tadi saya sebut-sebut itu, tapi kan bendanya kita tidak lihat, gambarnya terlalu kecil. Ini gambar yang lebih besar. Ya, ini berikut untuk memperlihatkan bahwa hampir seluruh bagian otak teraktivasi pada seorang pada saat kita mendengarkan dan terutama mainkan musik. Jadi sebaiknya memang kita belajar musik, bukan hanya menjadi pendengar. Lalu mulai dari auditory cortex itu ya, ada auditory cortex, lalu kemudian menganalisa suara di sana, ada visual cortex untuk membaca musik, ada motor cortex dan cerebellum untuk memainkan instrumen jadi untuk gerakan, ada hipokampus untuk memori ya, pengalaman dan konteks pada musik ya, yang membuat kita mampu memainkan Bach partita tetap sebagai karya dari zaman barok dan bukan sebagai Hungarian Rhapsody misalnya ya. Nuansanya lain sekali. Itu membutuhkan hipokampus buat terus ya menjaga kesinambungan bahwa yang kita sedang mainkan adalah karya barok bukan karya romantik misalnya atau karya kontemporer. Lalu korteks sensori ya untuk mengontrol perabaan yang membuat kita mampu menghasilkan dinamika suara ya. Dari pianissimo assai hingga fortissimo assai itu adalah hasil kerja dari korteks sensori. Dan yang paling sophisticated adalah prefrontal cortex di bagian depan. Itu adalah bagian yang paling modern ya. Sebagai fungsi eksekutif yang mengatur perilaku, ekspresi dan pengambilan keputusan dalam musik dan nukleus accumbens yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Kinar ya, yaitu striatum. Ini dia yang bagian yang paling penting untuk penghayatan emosional ya. Ini yang berkaitan dengan fungsi yang lebih luas yang berkaitan dengan kesehatan mental yang akan saya jelaskan selanjutnya. Iya, ini lebih jelasnya lagi ya, bagian yang berwarna adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk auditori, dalam hal ini adalah musik ya. Dari sini impuls-impuls listrik menyebar ke berbagai bagian otak, terutama ke sistem motorik ya, itu yang ke atas itu. Lalu membentuk loop antara keduanya untuk menerima dan menghasilkan musik. Bila kita terlatih dalam musik, maka kita akan membuat bagian-bagian ini bekerja dengan sinkronisitas yang luar biasa. Dengan berlatih musik kita mengaktivasi ya, mengaktivasi otak ini secara terus-menerus dan pada saat yang sama ya, perlahan tapi pasti kita akan mengubah struktur otak menjadi lebih kuat, menjadi lebih lincah, bekerja sama dengan lebih baik dan memiliki konektivitas yang lebih luas dengan bagian-bagian lainnya. Ya. Hal ini membuat para pemusik menjadi lebih kreatif, lebih cekatan dalam berpikir, lebih mampu memahami masalah yang lebih kompleks dan umumnya memiliki mentalitas resilience ya, mental resilience yang lebih baik daripada non-pemusik. Dan kita tahu bahwa ya banyak tokoh-tokoh besar ya di negara kita misalnya ya. Ada Ibu Sri Mulyani yang bisa menyanyi, bisa main biola, ada Pak Menteri yang apa? Untuk Menteri Pak Basuki yang bisa main drum ya. Lalu tokoh-tokoh dunia seperti Albert Einstein yang juga pintar main biola ya. Lalu tokoh fiktif ya, Sherlock Holmes yang juga katanya pintar main biola ya. Semua yang pintar-pintar itu kebanyakan pintar main musik. Oke. Jadi kita dengarkan sedikit ya. Ini adalah satu jurnal. Ini adalah satu jurnal ya yang sangat bergengsi juga dari Nature Reviews Neuroscience ya tahun 2007 yang memperlihatkan bahwa terjadi interaksi yang luar biasa antara dua bagian penting di otak yang itu tadi saya sebutkan ya, yaitu auditorik dan motorik untuk menikmati dan menghasilkan musik. Saya ada sedikit video, saya akan coba putarkan. Saya skip sebentar di sini. Saya stop share dan saya akan pindah ke video dulu. Kita akan melihat bagaimana akuratnya gerakan motorik kita karena dikontrol karena latihan yang luar biasa dan terbentuk jaringan-jaringan yang begitu bagus di otak. Kita lihat di sini. Ini dia. Kita lihat bagian yang slide yang ini, kalau lihat cursor saya. Ya, ini adalah pemain biola di mana bow-nya itu dipasangkan sesuatu alat pelacak gerakan ya. Kita lihat di sini. Bisa lihat gerakannya begitu akurat. overlap satu dengan yang lain. Bisa membentuk lingkaran yang hampir sempurna. Lihat, dia buat angka 8 yang terus overlapping. Ya. Ini terbayang ya, dengan gerakan yang kita lihat di luar sedemikian akurat, pastilah apa yang terjadi di dalam akan jauh lebih seru lagi. Oke. Saya lanjutkan. Oke. Jadi akurasi itu bisa terjadi karena memang seluruh kerjasama dari sel-sel syaraf otak yang membuat kita bisa melakukan gerakan yang sedemikian akurat, ya. Oke, berikut adalah satu hasil riset, hasil kolaborasi ya dari multidisiplin bioinformatics, pemusik dari Tapiola, Sinfonietta Orchestra untuk mempelajari evolusi dari fungsi kognitif manusia yang bermusik, ya. Yang dipimpin oleh seorang medical molecular genetician, Dr. Irma Jarvela dari University of Helsinki, dari Finland, berkesimpulan bahwa bermain musik akan meningkatkan aktivitas gen-gen yang terlibat dalam transmisi dopamin, sampai ke genetik jadinya ya, memperbaiki fungsi motorik, kemampuan belajar melalui perbaikan konsentrasi, dan memori. Di samping itu, sebagai tambahan, terjadi upregulation dari gen-gen yang terlibat dalam keseimbangan ion-ion kalsium. Nah, ini yang penting sekali untuk kelangsungan atau kesehatan kerja dan perlindungan dari sistem syaraf kita. Ya, jadi bukan hanya membangun sistem syaraf, tapi dia juga melindungi syaraf ya. Ternyata musik itu bisa membuat syaraf kita menjadi awet muda. Baik, nah, ini dia. Ini berikut penelitian hasil kerjasama dari Harvard Medical School dengan University of Vienna dari Jerman. Dalam jurnal Neuroscience tahun 2003 yang memperlihatkan bahwa terjadi perbedaan ukuran yang bermakna pada substansi abu-abu ya, gray substance, gray matters dari otak ya, di mana gray matters ini adalah di otak itu ada dua bagian, gray matters dan white matters. Gray matters yang lebih penting karena gray matters itu mengandung sel-sel syarafnya, sementara white matters itu mengandung serabut-serabut syaraf. Ya. Di sini kita lihat bahwa ada perbedaan yang bermakna sekali kita lihat. Yang kotak yang putih sebelah kiri itu kan ada tiga ya, yang putih, yang abu-abu, dan yang agak gelap ya. Yang putih itu yang non-musicians, yang tengah itu adalah amateur musicians, dan yang professional musician itu jauh lebih besar. Ya, jadi ternyata dengan menjadi pemusik profesional, berlatih dengan konsisten, ya bertahun-tahun, disiplin itu akan membuat kita punya otak, khususnya bagian sel-sel otak menjadi jauh lebih besar. Sinkron dengan penelitian sebelumnya, para peneliti dari McGill University, ya, Montreal di Kanada tahun 2009, membuktikan secara meyakinkan bahwa bagian-bagian otak tertentu menjadi lebih berkembang pada pemusik, ya. Jadi sama dengan tadi hasilnya. Di tahun yang berbeda, tempat yang berbeda, diteliti oleh orang yang berbeda, menghasilkan satu gambaran yang kurang lebih saling mendukung, ya. Di mana otak itu menjadi lebih berkembang pada pemusik, terutama pemusik profesional, ya, dibandingkan dengan non-pemusik. Bagian-bagian tersebut secara tidak mengejutkan adalah korteks auditorik tentunya ya, yang kita gunakan terus-menerus, korteks motorik, dan yang paling penting adalah lobus frontalis. Ya. Ini adalah bagian yang paling bertanggung jawab terhadap fungsi kognitif. Ya, bagian yang bisa membedakan antara homo sapiens, ya, manusia dengan makhluk lainnya. Yang berguna untuk reasoning, untuk logic, untuk pengambilan keputusan, untuk kepribadian, menjalankan peran sosial, dan berbagai fungsi-fungsi yang kompleks lainnya. Jadi, bagian yang sangat penting untuk kita menjadi manusia yang lengkap itu ternyata distimulasi dan dikembangkan oleh musik menjadi lebih baik lagi. Setelah kita mengenal bagian otak yang bertanggung jawab untuk mendengarkan dan menghasilkan musik, akhirnya kita sampai pada bagian yang paling berkorelasi dengan kesehatan mental dan proses adaptasi kita terhadap stres. Ini yang paling penting ya terhadap kesehatan kita, yaitu striatum. Ya, ini tadi sudah Mbak Kinara mention sedikit tentang nucleus accumbens di sini. Ini adalah bagiannya, ya, bagian terdalam dari otak, pemeran utama untuk reward system, ya, fungsi yang paling esensial untuk kelangsungan hidup manusia, tempat beredarnya hormon syaraf yang bernama dopamin, ya, berperan penting dalam regulasi emosi dan sistem syaraf otonom. Striatum ini membuat kita mampu menikmati, menghayati, lebih daripada itu bahkan mengalami musik. Ya, terminologi bakunya kita sebut sebagai pleasurable experience. Bagian ini membuat kita diubah, ya, manusia itu diubah oleh musik, tergantung musik apa yang kita dengar. Kita bisa merasakan kedamaian saat mendengarkan Ave Verum Corpus dari Mozart, atau perasaan rejoice, ya, pada final movement dari Simfoni nomor 9 dari Beethoven. Dan kita bisa kehilangan rasa takut saat mendengarkan karya-karya Joe Blankenberg seperti Imperatrix Mundi yang dipakai film Spartan atau Thomas Bergensen. Ya, ini adalah para komposer modern yang biasa menulis naskah-naskah film, ya, untuk original soundtrack dari film, dari game, yang membuat kita merasa sangat heroik pada saat mendengarkan musik mereka. Kita bahkan dapat merasakan menjadi satu dengan alam semesta dan bernyanyi dengan penuh keharuan pada final movement di Simfoni nomor 2 dari Gustav Mahler, dan seterusnya. Setiap musik tidak hanya nikmat, tetapi juga membangkitkan berbagai imajinasi dan mengaktifasi pengalaman khusus, ya. Ini yang luar biasa. Jadi kita betul-betul diubah, ya, oleh musik ini. Bagian otak ini yang membuat kita mampu bertransendensi, ya, kita bertranscendence, ya, dan mendapatkan kreativitas untuk memecahkan masalah. Karena striatum ini berkomunikasi dengan hampir seluruh bagian otak dan tubuh kita. Ya, jadi dia adalah tempat memancarnya seluruh aliran-aliran impuls-impuls listrik, impuls-impuls syaraf, ya, ke seluruh bagian otak. Dan kita akan mendapatkan stimulus yang menyenangkan. Pengalaman mental yang nikmat ini membuat striatum mengoptimalkan kinerja dari berbagai sistem lainnya ke dalam tubuh kita, seperti jantung, pencernaan, kekebalan tubuh, dan seterusnya, yang membuat kita lebih tahan terhadap stres. Disinilah kenapa musician itu lebih stress resilience, ya. Ini saya ambil dari Neuroimage Clinical di tahun 2015. Lalu melalui musik, ya, manusia itu belajar untuk memperkuat regulasi emosi dengan terjadinya interaksi sistem reward yang primitif dan vital dengan mekanisme yang lebih modern secara filogenetik, ya. Jadi dalam perkembangan genetik itu yang lebih modern seperti persepsi dan prediksi di bagian-bagian otak lainnya. Seperti kita tuh dengan kita berlatih musik, ya, kita bisa memprediksi kira-kira apabila kita mendengarkan satu lagu yang baru yang kurang lebih punya pola yang sama, kita akan bisa menebak dari akord ini ke akord ini, lalu kemudian akan muncul akord apa. Itu yang kita kembangkan dengan prediksi di bagian otak lainnya itu. Lalu kita juga bisa menebak kurang lebih dalam kejadian-kejadian yang tidak hanya musik dalam kehidupan kita. Kemampuan prediksi kita ini menjadi lebih tajam dengan kita berlatih musik. Yang pada akhirnya mekanisme ini akan berdampak pada penguatan fungsi dari berbagai organ tubuh kita dalam menghadapi berbagai masalah dan tekanan hidup. Ya, jadi bukan hanya membuat sehat, tapi dia juga membuat kita bisa mengantisipasi berbagai kejadian, ya, yang kira-kira kita bisa mencari solusi yang lebih efektif. Dalam jurnal ini diperlihatkan bahwa saat sebuah musik memberikan rasa nikmat, maka terjadi peningkatan aktivitas, ya, dan interaksi antara berbagai sistem di otak, terutama sistem auditorik dan striatum. Ini dia. Ya, jadi kalau musik itu memang membuat kita senang, akan terjadi suatu peningkatan, ya, impuls-impuls syaraf di antara kedua bagian ini, dan tentunya dari striatum akan disebar ke seluruh tubuh. Jadi semakin banyak buku-buku yang menjelaskan kaitan neuroscience dengan musik, ya, dan sejauh mana dampak musik terhadap perubahan-perubahan biologis pada tubuh manusia hingga kemampuan terapeutik musik yang bisa sangat efektif menanggulangi berbagai penyakit seperti yang telah dijelaskan Mbak Kinar tadi, ya, pada presentasinya yang sangat lengkap. Dan dari suatu yang terkesan abstrak, musik menjadi sangat real pada tubuh manusia, bahkan bagian yang paling esensial yang membuat manusia bisa eksis hingga saat ini dan menjadi makhluk yang paling mulia, ya, di antara seluruh makhluk-makhluk yang lain. Dan sebagai akhir kata, saya ingin sharing, ya, kutipan dari 3 tokoh besar yang saya kagumi. Yang pertama adalah Friedrich Nietzsche, ya, seorang filsuf yang menjadi inspirasi bagi banyak filsuf terkenal lainnya, ya, sahabat dan pengagum raksasa opera Jerman Richard Wagner, ya. Dia mengatakan adalah suatu kesalahan bila kita hidup tanpa musik. Ya. Sekalipun dia adalah seorang filsuf yang kontroversial, saya kira kita semua setuju dengan pernyataan tersebut. Friedrich Nietzsche juga mengarang komposisi untuk piano ini. Lalu ini dia, kalau Wagner adalah raksasanya opera Jerman, maka Beethoven adalah raksasanya raksasa dalam sejarah musik klasik. Dia pernah mengatakan bahwa musik adalah wahyu atau ilham yang lebih luhur daripada semua kebijaksanaan dan filosofi ini, kata Ludwig van Beethoven. Yeah. Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy. Dan inilah tokoh ketiga saya. Para minions yang selalu gembira dan menyanyi, ya, dan membuat kita semua juga terhibur. Terima kasih. Wow, terima kasih Dr. Leonardi atas pemaparannya yang luar biasa. Betul-betul kita sangat beruntung ya, Bapak, Ibu, adik, kakak, dan juga sahabat Sekolah Musik YPM, bahwa malam ini kita bisa bertemu dengan para narasumber yang luar biasa, saling melengkapi, sehingga kita bisa betul-betul paham apa sih yang terjadi pada tubuh kita ya, tadi ketika kita stres, terus kemudian bagaimana kita harus menjaga kesehatan mental kita, dan ternyata musik itu berpengaruh banyak sekali. Ya, tadi Dr. Leonardi sudah menjelaskan bagaimana sih sebetulnya musik itu bisa membuat otak kita, bahkan organ-organ dalam tubuh kita itu bisa meredakan stres ya. Tapi sebetulnya stres ini kan kita perlukan untuk membuat kita termotivasi. Hanya saja ketika itu sudah berlebih, ternyata akan menjadi tidak baik, dan musik ternyata bisa memberikan banyak sekali bantuan, banyak sekali manfaat ya, dari hasil-hasil penelitian yang sudah dipaparkan tadi dari Dr. Leonardi maupun juga dari Dr. Kinar. Nah, kita mungkin akan beralih ya pada sesi tanya jawab. Nah, saya lihat di sini sudah banyak, ya, Bu Ratna, kita lihat ini ada banyak ini ya pertanyaan ya. Oke, mungkin kita mulai ya ini ya, Bu Ratna ya. Betul. Mulai dari yang pertama ini kali ya. Dari Ibu Ratih ya. Iya. Kayaknya ini untuk Dr. Leonardi ya. Iya, ini dengan kenapa ini dari Kak Ibu Ratih ya? Kenapa ya dalam pandangan umum musik klasik selalu jadi primadona dalam perkembangan otak, bahkan sikap dan mental? Bagaimana tuh Dok penjelasannya? Oke, mungkin bisa langsung dijawab aja gitu ya, Bu Ratna ya. Iya, betul. Iya. Oke. Silakan. Iya, Dr. Leonardi. Saya kira jawaban saya akan sangat subjektif karena saya memang fans berat musik klasik. Buat saya musik klasik memang lengkap. Ya, kita mau dengarkan irama apapun, ya, nuansa apapun di musik klasik memang lengkap. Ya. Jadi mungkin karena kompleksitasnya juga itu yang membuat kelihatannya yang menjadikan musik klasik selalu jadi objek penelitian. Karena sejarahnya juga begitu panjang, ya. Kita punya keseragaman, kita tahu bahwa memang yang namanya penelitian butuh sekali keseragaman. Sementara kalau musik pop itu kan, ya mungkin kalau yang sudah sifatnya mendunia seperti karya-karya Queen, Rolling Stones, dan sebagainya. Ya, tetapi mereka kan kira-kira genre-nya akan seperti itu ya. Kalau di kita dibilang klasik, tapi begitu banyak ya, dari mulai zaman Renaissance, ya bahkan zaman medieval gitu kan, terus kemudian sampai kontemporary, sampai postmodern, luas sekali, dan kelihatannya kita semua punya satu bahasa yang musik klasik menjadi universal. Tapi saya tidak merasa jawaban saya ini mewakili karena subjektivitas tadi. Tapi itu mungkin kira-kira yang bisa saya jawab. Atau mungkin baik. Ingin menambahkan atau? Ya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih dokter. Memang pada banyak riset yang ditemui musik klasik itu memiliki efek yang paling besar ya dibandingkan genre musik yang lainnya. Tetapi akhir-akhir ini banyak juga yang mulai membuat dari musik pop, jazz, dan lain sebagainya. Bukan berarti tidak ada efek, tetapi memang betul seperti pendapat Dr. Leonardi tadi gitu ya. Karena memang musik klasik ini paling lengkap, paling kompleks, paling dalam, yang secara struktur musiknya sendiri itu memang bisa menstimulasi seluruh bagian dari otak dan tubuh kita. Itu sehingga kenapa mungkin pada akhirnya musik klasik ini menjadi yang primadonanya kalau dalam penelitian yang berkaitan dengan musik. Ya, baik. Nah, mungkin dari kedua penjelasan ini kita semakin jelas ya. Jadi kenapa sih gitu ya kok musik klasik begitu? Walaupun sebetulnya ada jenis-jenis musik lain juga sih yang pada akhirnya mulai berkembang dan juga mungkin mulai diteliti juga ya akhir-akhir ini. Oke, baik. Mungkin kita bisa lanjut ya ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, ini pertanyaannya pertama ditujukan dulu kepada Dr. Kinar, kemudian pada Dr. Leonardi. Kalau untuk Dr. Kinar, pertanyaannya adalah, tadi kan dikatakan musik itu bisa meningkatkan kinerja kognitif ya. Nah, tapi ternyata ini... pengalaman dari Kak Pio ini tidak semua musik, kalau pengalaman subjektifnya Kak Pio ya, tidak semua musik itu bisa meningkatkan kinerja kognitif gitu ya. Ini kalau Kak Pio pengalamannya, jadi katanya dia tidak bisa mendengarkan musik sambil belajar begitu ya. Jadi justru kalau ada musik dia akan tenggelam dalam musik, jadi terlarut, menikmati, bahkan seakan-akan jadinya ikut mengkondak musiknya begitu. Sementara ada orang-orang lain yang tidak seperti ini, mereka bisa gitu ya belajar sambil menikmati musik. Kognitifnya itu akan semakin baik gitu ya saat belajar ketika mendengarkan musik. Nah, ini gimana nih penjelasannya ini ya, Mbak Kinar? Ya, jadi tadi saya sempat menjelaskan ya, ini tergantung siapa yang mendengarkan musik itu sambil belajar, dan jenis musiknya, dan latar belakang pendengarnya. Kalau dia, misalnya, saya nggak tahu latar belakangnya Kak Pio, mohon maaf, mungkin memang pemain musik atau konduktor, memang biasanya cenderung, kalau dari penelitian bilangnya, mereka cenderung jadi tidak bisa belajar. Karena akhirnya jadi dianalisa musiknya. Tapi biasanya bisa digantikan dengan jenis musik yang lain, yang akhirnya bisa menjadi background musik ketika belajar, sehingga kinerjanya secara kognitif itu bisa tetap optimal. Apakah harus? Tidak harus. Kan penelitian itu, satu penelitian tidak bisa langsung digeneralisasikan untuk semuanya. Tentu ada unsur subjektivitas. Selain itu juga mungkin... musik ini kan ada minat ya, maksudnya kalau misalnya kita tidak terlalu berminat dengan musiknya, misalnya kalau saya dengerin opera-opera, udah pasti saya nggak bisa belajar, saya pasti ikut nyanyi gitu ya. Tapi kalau saya belajar sambil saya dengerin instrumen Mozart saja gitu ya, piano, gitu, saya fokus, gitu, bisa mengerjakan apa saja. Dan itu akhirnya menjadi background musik saya, seperti itu. Jadi ada sebetulnya banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Lalu penelitian di luar negeri itu kan memang seringkali memisahkan ya. Jadi antara mereka bilangnya orang yang jarang terexposure dengan musik, naif gitu ya dengan musik. Kemudian ada penikmat, ada orang yang non profesional tetapi amateur tadi. Kemudian ada yang profesional. Makanya biasanya mereka akan memisahkan gitu ya. Kalau dalam penelitian musik itu ke dalam 4 kelompok ini. Seperti itu. Mungkin sudah menjawab ya. Iya, baik, terima kasih Mbak Kinar. Kalau gaya belajar seseorang itu bisa berpengaruh nggak sih ya Mbak Kinar? Jadi misalnya dia sangat auditori begitu ya, akhirnya jadi terpengaruh juga ketika dia mendengarkan musik. Iya tentu, gaya belajar itu kan ada macam-macam ya, tidak semua orang memiliki gaya belajar yang sama, ada yang auditori, ada yang memang dia lebih senang kalau dia kinestetik, ada yang lebih visual, tergantung juga dengan gaya belajarnya. Kalau ternyata itu justru musik bisa menjadi distraksi ketika belajar, kalau gaya belajarnya ternyata yang auditori. Oke, baik. Terima kasih ini Mbak Kinar. Nah, selanjutnya untuk Dr. Leonardi, pertanyaan dari Kak Pio ini adalah tentang Mozart effect ya. Ini yang sempat menjadi kontroversi dalam beberapa puluh tahun terakhir karena diklaim bahwa musik Mozart dapat mempengaruhi perkembangan otak manusia dan menyebabkan manusia menjadi lebih pintar. Apakah Mozart effect ini benar-benar ada atau hanya sekedar pseudoscience saja? Silakan Dr. Leonardi. Ya, jadi sebetulnya Mozart effect itu sendiri tidak hanya terjadi pada Mozart, ya, pada musik-musiknya Mozart. Jadi memang semua musik tadi betul Mbak Kinara ceritakan bahwa memang tergantung yang dengar siapa, ya, terus kemudian musiknya apa dulu gitu. Sebetulnya kalau kita memang kepingin mendapatkan manfaat maksimal dari musik, kita harus jadi pemain, ya. Kita itu akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari musik. Sekalipun kalau pendengar pun, asal pendengar yang serius, mungkin juga itu bisa mendapatkan manfaat yang tidak sebesar sebagai pemain, ya. Gitu. Mungkin seperti itu. Jadi kalau kita cuman sekedar ibu-ibu hamil yang kepingin anaknya pintar terus rame-rame dengerin musik tanpa mengerti apa yang didengar, itu tidak timbul Mozart effect kalau menurut saya sih. Ya, jadi kita harus aktif dalam mendengarkan musik. Ya, kalau kita betul-betul terlibat dalam musik, apalagi jadi pemain musik, terjadilah Mozart effect yang tidak harus musiknya Mozart. Mungkin pandangan saya seperti itu. Oke, atau mungkin bisa jadi karena waktu itu ada penelitiannya, sesaat setelah diperdengarkan Mozart memang ada pengaruh pada otak, dan itu ketika diukur lagi memang ada peningkatan begitu ya, tapi mungkin tidak, jadinya tidak bertahan. Tidak permanen. Kita nggak seperti itu ya, tidak permanen. Iya. Oke, baik, terima kasih Dr. Leonardi. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Aisyah ya. Apakah musik mempunyai pengaruh yang sama pada otak kita apabila kita sebagai penikmat musik tanpa dapat bermain musik? Nah, jadi mungkin tadi sedikit sudah dijelaskan oleh Dr. Leonardi, tapi mungkin bisa ditambahkan lagi atau diperjelas lagi gimana dok ini? Ya, betul. Jadi kalau menurut penelitiannya Profesor Zatorre dari McGill tadi ya, itu memang pemain musik terutama yang mendapat extra benefit. Ya, pemain musik yang profesional, berlatih dengan konsisten, disiplin, bertahun-tahun, kata kuncinya itu. Ya, dan beliau juga memberikan satu penelitian, ada satu penelitiannya yang mencoba mencari tahu, jadi umur berapa sebetulnya orang harus segera mungkin belajar musik, ya. Angkanya katanya 3 tahun tuh, kalau menurut penelitiannya Profesor Zatorre. Ya, jadi memang yang mendapat maximum benefit adalah orang-orang yang memang sebagai pemain dan kalau bisa jadi profesional, walaupun mungkin tidak sampai dunia gitu ya, tapi dia profesional, dia bisa main. Oke, jadi maksimum 3 tahun belajar musik. Minimum ya, 3 tahun sudah. Oh, minimum, sorry, minimum ya, minimum harus belajar 3 tahun. Jadi kalau kurang dari 3 tahun itu ya mungkin ada efeknya, tapi ya, tidak maksimum tadi ya, ya tidak terlalu berefek. Ini ya, Mbak Weni, orang tua yang memasukkan anaknya kursus musik ya kan dalam 1-2 tahun mungkin ya belum terlihat dampaknya, iya, ya harus sabar. Betul. Nanti harus sabar gitu ya, ternyata minimum 3 tahun dulu harus menunggu. Oke, ya karena mungkin ada pembiasaan ya, terus kemudian memang aktivasinya baru akan maksimal dalam 3 tahun. Mungkin Mbak Kinar bisa menambahkan sesuatu, Mbak Kinar. Ya, memang kalau dari riset yang dibaca secara psikologis ya, mendengarkan musik saja kan memang tadi banyak sekali manfaatnya ya, apalagi musik yang sesuai dengan suasana hati yang kita butuhkan. Paling tidak mendengarkan hanya apa ya, hear dan listen itu kan 2 hal yang berbeda ya. Mendengarkan secara aktif dan hanya mendengarkan. Kalau hanya mendengarkan saja sebetulnya juga sudah punya efek. Waktu itu kita sempat ngobrol ya, yang penelitian yang Dr. Leonardi bilang, ketika belanja di supermarket, kita diperdengarkan musik, ternyata belanjanya jadi lebih banyak. Padahal kita nggak berniat mendengarkan musik itu. Gitu. Apalagi kalau kita mendengarkan ya, mungkin jadi berkereta-kereta, jadi borong. Nah, sebetulnya kalau secara psikologis ketika kita mengalami stres ya, banyak sekali kan sekarang ada musik-musik relaksasi gitu ya. Jadi ketika kita mendengarkan untuk membuat diri kita merasa rileks, tentunya itu juga akan membuat nerves kita menjadi rileks gitu. Ini memang mendengarkan secara aktif itu juga tentu sudah ada manfaatnya, tapi memang tidak sedalam ketika kita mempelajarinya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kinar. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan berikut ya. Ini terkait dengan gangguan kejiwaan ya. Jadi pertanyaan dari Kak Johan Naimno ini adalah seberapa besar tingkat kerusakan otak dan mental pada orang yang mengalami gangguan jiwa dan depresi berat? Musik apa yang cocok untuk memulihkan atau mengobatinya? Dan ini untuk para perawat atau dokter ya. Ini jadi musik apa yang cocok dan bisa digunakan secara umum untuk membantu proses penyembuhan pasien yang banyak jumlahnya dan dengan selera musik yang berbeda begitu. Oke, silakan. Untuk dijawab mungkin Dr. Leonardi dulu mau menjawab? Ya, oke. Jadi saya mungkin nggak bisa jawab semua karena saya memang bukan musik terapis, ya. Tapi yang bisa saya jawab kalau dibilang seberapa besar yang bisa kita katakan pada seorang depresi itu kerusakannya, kalau depresinya baru terjadi, yang timbul adalah gangguan-gangguan fungsional dulu di otak. Jadi bukan berarti strukturnya yang rusak, tetapi fungsinya yang terganggu sekali. Jadi kita tidak bisa melihat gangguan strukturnya itu dalam bentuk seperti CT scan gitu ya. Kita tidak bisa menemukan adanya bagian otak yang ada tumornya atau ada pendarahan atau menjadi kisut atau apa. Kita belum bisa melihat kalau stadium depresi itu masih dini. Ya. Yang kita bisa lihat adalah fungsi otaknya. Sejauh ini yang kita bisa gunakan adalah yang disebut sebagai functional MRI. Kita bisa lihat ya ada perbedaan yang besar sekali antara orang yang tidak depresi dengan orang yang depresi dalam bentuk aktivitas fungsi dari otak. Ya, pada orang depresi itu kelihatan otaknya menjadi redup. Jadi kelihatan bahwa ada bagian-bagian otak yang tidak bisa aktif ya, yang selayaknya. Ya, ada bagian tertentu yang menjadi luar biasa aktif juga. Dan ini kalau dibiarkan terus-menerus, lama-lama bisa terjadi kelainan struktural. Karena kurangnya mendapat rangsangan-rangsangan itu. Ya, sampai dulu kita pernah menganggap bahwa depresi itu sebagai pseudodemensia. Jadi orang depresi itu seakan-akan seperti orang pikun, karena dia kemampuan kognitifnya sangat menurun. Walaupun pada saat kita periksa otaknya secara pencitraan, tidak ditemukan adanya kelainan-kelainan struktural seperti pada orang pikun. Ya, jadi kembali saya ulang bahwa pada orang depresi kalau dibilang seberapa besar kerusakannya, yang timbul adalah kerusakan fungsional, bukan dalam bentuk struktural apabila memang depresi itu masih baru. Karena itu akan sangat baik sekali kalau depresi itu diterapi sejak dini. Jadi jangan biarkan berlarut-larut, segera mungkin untuk bisa mendapatkan pengobatan. Kalau soal musik mungkin saya serahkan ke Mbak Kinar, pilihan musiknya untuk orang depresi. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Kinar. Kalau orang depresi jangan dikasih musik yang makin sedih-sedih, nanti makin depresif dia. Tapi sebetulnya begini ya, ketika kita bicara depresi dan skizofrenia, tentunya kita nggak bisa langsung bilang musiknya harus begini atau begitu, karena tentunya harus didiagnosa terlebih dahulu, baik itu oleh psikolog maupun psikiater. Kemudian biasanya akan ditangani bersama, sehingga tidak mungkin hanya satu orang gitu yang menangani. Biasanya ini ada tim yang menangani ya, karena kalau memang depresinya sudah semakin kondisinya semakin memburuk dan lain sebagainya, mungkin juga dibutuhkan obat. Apalagi skizofrenia tentunya membutuhkan psikiater untuk menangani ini selain psikolog. Nah, jika sekali lagi orang ini menikmati musik, maka mungkin psikolognya akan merujuk pada terapi musik. Saat ini sudah ada Bapak Ibu terapi musik yang memang bisa dibilang bukan cukup ya, ini bagus dan memang sedang berkembang gitu ya. Mungkin bisa dirujuk ke sana, karena kemarin itu saya habis ngobrol dengan rekan saya ini yang berkecimpung pada terapi musik, dan kebetulan ada pasien yang memang skizofrenia. Skizofrenia itu apa? Gila tadi ya. Jadi bingung kok skizofrenia gitu, berarti nanyanya gila gitu. Jadi ternyata pasien ini dia memang sangat suka main gitar gitu ya, walaupun mungkin main gitarnya tuh nadanya kemana-mana dan lain sebagainya, suaranya juga entah kemana-mana, tetapi itulah yang bisa membuat dia menjadi lebih fokus, sehingga psikolog dan psikiaternya menyarankan untuk mengikuti terapi musik. Kemudian terapis musiknya nanti akan menyesuaikan musik yang diberikan dengan kebutuhan dari si klien. Jadi kalau misalnya digeneralisasi tentunya itu belum memungkinkan ya, apalagi dengan kondisi-kondisi pasien yang tertentu seperti ini. Demikian kalau dari saya. Oke, baik. Nah, ini ada dua pertanyaan yang terakhir ya. Pertama dari Ibu Sari Ramanda. Jadi di sini beliau sedang membuat tesis ya tentang terapi musik untuk kecemasan. Nah, ini masih ada kebingungan bagaimana hubungannya mual saat cemas, tapi saat diberikan terapi musik bisa menjadi sembuh tidak mual lagi. Oke, silakan. Ini apakah mau dijawab oleh Mbak Kinar terlebih dahulu atau Dr. Leonardi? Silakan. Dokter dulu kayaknya secara fisiologisnya. Oke, silakan dok. Iya. Jadi kelihatan kalau dari penjelasan saya tadi ya, ada tiga bagian di otak yang paling berperan di sini, tiga center. Pertama adalah bagian pendengaran, lalu motorik ya, kalau seandainya dia pemain musik. Tapi kalau dia bukan pemain musik akan langsung ada di bagian striatum ya. Bagian striatum yang ada diletak di dalam dasar otak itu yang akan berkomunikasi ke seluruh tubuh. Ya, dan dia yang akan mempengaruhi seluruh organ-organ tubuh, dan kita tahu bahwa kalau kita tadi Ibu bicara tentang mual, ya itu kan artinya kita berbicara tentang sistem pencernaan, ya. Sementara sistem pencernaan kita tahu bahwa dia adalah second brain, ya. Jadi gut-brain axis katanya. Jadi itu memang hubungannya dekat sekali. Pada saat otak kita merasa nikmat, ya karena musik yang kita dengarkan itu memang membuat kita nyaman, itu dengan sendirinya ya otomatis dia akan mengatur irama, membuat satu osilasi ya, mensinkronisasi antara gelombang otak dengan gelombang sinyal-sinyal saraf yang beredar ke seluruh sistem pencernaan, membuat kita punya asam lambung menjadi lebih tenang ya, tidak diproduksi berlebih-lebihan, akhirnya terus kita rasakan sebagai berkurang rasa mualnya. Mungkin penjelasan saya itu. Oke, baik. Mbak Kinar apakah akan menambahkan? Itu jelas sekali tadi dokter sudah menjelaskannya ya, sehingga musik itu memang membuat nyaman sehingga kecemasannya menjadi menurun, intinya seperti itu. Oke, baik. Nah pertanyaan terakhir ya dari saudara Ezra Purba. Nah ini, jadi tadi kan kita sudah membahas ya bahwa musik klasik ini banyak sekali pengaruh positifnya ya. Tapi untuk orang-orang yang suka dengan musik dangdut ya, sangat menikmati estetika dari musik dangdut. Bagaimana dia bisa menikmati musik klasik walaupun hasil penelitian musik klasik ini sudah jelas berpengaruh terhadap mental. Ya silakan. Mbak Kinar. Bagaimana caranya bisa menikmati gitu ya, berlatih. Tetapi gimana kalau sudah berlatih nggak bisa juga Mbak, emang aku dangduters banget gitu. Nggak apa-apa, karena ini ya, musik itu kan juga sangat subjektif bagi para pendengarnya. Sehingga kita juga tidak bisa memaksakan genre musik tertentu. Tetapi jika dia ingin berlatih dan mendapatkan manfaat yang lebih maksimal, memang adanya di musik klasik sejauh ini dari penelitian. Kalau penelitian berkaitan dengan musik dangdut, memang saya belum pernah membaca. Sejauh ini yang ada itu kebanyakan klasik, mulai jazz, pop, heavy metal, dan biasanya EDM itu memang sudah lebih banyak diteliti. Mungkin ini perlu kita teliti ya, kayaknya musik dangdut kan khas sekali Indonesia ya. Iya, jadi apakah mungkin ada ini juga ya, kita bisa bilang karena belum diteliti begitu, jadi akhirnya kita nggak tahu efeknya tuh seperti apa gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Kinar. Dari Dr. Leonardi seperti apa ini ya? Ya, jadi kalau penelitian secara official saya juga belum pernah dengar. Tetapi kalau kita lihat ya, bahwa orang-orang yang betul-betul bisa seperti bertransendensi juga pada saat mereka berjoget gitu ya dengan musik dangdut, saya kira mestinya juga ada pengaruhnya ya. Karena mereka kelihatan begitu happy, lupa dengan semua masalah mereka kan, itu kelihatan ya. Mereka sangat menikmati sekali pada saat ada konser dangdut. Mungkin aja, saya pikir itu pastilah ada, kan musik itu bahasa universal. Oke, jadi mungkin ini memang perlu diteliti lebih lanjut ya, dan ini khas Indonesia begitu ya. Jadi memang terbuka sekali untuk kita teliti bagaimana manfaatnya, dan mungkin dengan konteks di Indonesia jangan-jangan gitu ya ada hasil-hasil tertentu yang ternyata juga ada dampak positif yang besar. Oke, baik. Nah, rasanya sudah terjawab semua ya, semua pertanyaan, dan aduh kita senang sekali ya bahwa malam ini kita mendapat banyak sekali masukan. Nah, mungkin ada sedikit ini ya. Ya, saya boleh bertanya nggak? Oh iya, silakan. Ya Kak, silakan Ibu Ratna. Mungkin sedikit keluar konteks kali ya. Kalau misalnya baru belajar musik pas udah tua tuh gimana? Terus kalau misalnya Pak Dr. Leonardi sendiri nih ya, apakah sampai sekarang masih bermain musik, bermain piano gitu? Apakah merasakan saat-saat tertentu betul-betul butuh musik gitu, dan biasanya pada saat apa aja? Ini kan dokter sibuk banget tuh, jadinya bagaimana? Kan tadi sudah disebutkan bahwa musik itu, bahkan bermain musik itu dampaknya positif. Nah, kalau misalnya sampai seusia, maaf ya bukan bilang tua, maksudnya seusia saya gitu, saya gitu masih bermain musik gitu. Matang, usia matang gitu. Usia matang. Terus Pak Dodo sendiri apakah menerapkannya gitu, Pak Dr. Leonardi? Ya. Jadi kembali kalau bicara ilmiah, tadi Profesor Zatorre itu bilang belajar musik dari usia 3 tahun sampai usia berapapun. Jadi tetap berdampak. Karena kita sejauh ini kita mulai menemukan begitu banyak bukti ya secara ilmiah bahwa ada satu fenomena yang kita kenal sebagai neuroplasticity. Otak kita itu bisa sangat plastis, bisa sangat lentur, bisa sangat terus berubah, ya. Tinggal bagaimana kita merangsangnya dan seberapa konsisten kita merangsangnya. Jadi tetap tidak ada batas usia untuk belajar musik, ya. Jadi kapanpun kita bisa belajar, dan kalau saya sendiri, saya memang lebih banyak saya sebagai passive musician sekarang, mendengarkan dengan sangat berpartisipasi untuk mengikuti not-notnya, ya. Itu sudah sangat membuat kita mampu untuk relax ya, terus bisa think out of the box, karena lepas dari semua permasalahan itu ternyata setelah kita dengarkan musik kita bisa menemukan jawaban-jawaban di musik itu walaupun tidak berkaitan dengan problem kita hadapi ya. Musik lebih membuat kita mampu berpikir kreatif sekalipun artinya kita memang nggak benar-benar terlibat langsung dengan perasaan yang relax tadi walaupun sifatnya temporary ya. Mungkin itu Mbak Ratna, thank you pertanyaannya. Oke, nah mungkin kalau misalnya masih ada yang ingin pertanyaan lebih lanjut atau ingin memakai webinar ini sebagai referensi, nanti ini akan ditayangkan di channel YouTube YPM ya Kak Weni ya. Iya, iya. Mungkin masih bisa melihat di situ ya sebagai referensi. Ini juga mohon izinkan kepada Dr. Kinar dan para narasumber bahwa kalau misalnya ada yang ingin menjadikan webinar ini sebagai referensi, ini soalnya ada yang bertanya. Nanti ada di channel YouTube YPM itu. Iya. Ya. Oke, nah mungkin di akhir pertemuan kita saya ingin ini deh minta kata-kata penutup mungkin ya dari Dr. Leonardi dan juga dari Dr. Kinar begitu. Silakan, mungkin Mbak Kinar dulu ya. Kata-kata penutup. Tubuh kita adalah instrumen terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Tubuh kita adalah musik itu sendiri. Karena itu, mari kita bermusik untuk tetap menjaga kesehatan mental kita. Oke, terima kasih Mbak Kinar. Dari Dr. Leonardi mungkin silakan Dok. Ya, jadi memang terbukti bahwa sepanjang sejarah adanya manusia itu kita memang sudah selalu bersama dengan musik. Ya, seperti Mbak Kinar bilang juga tubuh kita itu sendiri memang seperti alat musik tadi katanya kan. Ya, jadi memang kita tidak lengkap. Ya, kita menjadi manusia yang lebih sempurna, lebih bisa memanfaatkan semua potensi diri kita, ya, menjadi lebih sehat, menjadi lebih kreatif, menjadi lebih mempunyai lebih integritas, ya, dengan kita selalu bermusik, ya, dan musik itu sendiri akan kita menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Mungkin itu. Iya, baik. Wah, terima kasih, luar biasa. Iya, baik. Mungkin dengan demikian saya kembalikan lagi kepada Ibu Ratna. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber dan juga kepada Ibu Weni. Luar biasa ya, bagi-bagi ilmu yang sangat bermanfaat. Baiklah, sebelum ini berakhir, mungkin kita ambil foto dulu. Ini kita juga berterima kasih sekali atas partisipasi dari semua yang hadir di sini. Ada yang dari Jogja, ada yang dari NTT, ada yang dari Bandung, ada yang dari Australia. Luar biasa atas antusiasmenya. Terima kasih ya untuk semuanya. Kita ambil foto dulu, mungkin siapa yang akan mengambil foto? Bisa dibantu? Mungkin dengan saya, Bu. Mas Rizky, oke. Kita berfoto dulu. Ya, selamat malam semuanya. Mohon kesediaannya untuk membuka kamera guna untuk foto bersama. Tetap tersenyum ya, saya akan ngambil foto dari halaman pertama. 1, 2, 3. Berikutnya halaman 2. Tetap tersenyum. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai, Bu Ratna. Terima kasih, Pak Rizky. Baiklah semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama Sekolah Musik YPM, atas partisipasinya semua. Selamat malam dan sampai jumpa pada acara yang lain mendatang. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.